Baik, kita mula. Nabda biiznillah wa bimasyiatillah umul kitab al-fatihah. A'udhu billahi s-sami'il alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'ma wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azmi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Baik, tuan-tuan, puan-puan, sayyidiwa sadat, ayah-ayah, ibu-ibu. Al-yawm kaifalukum, hari ini semua sihat? Bi khair, tamam, alhamdulillah, ala ma yuram. Baik, pertama-tama sekali lagi tuan-tuan, puan-puannya, kita bersyukur ke hadrat Allah SWT kerana tuan-tuan, puan-puan masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jal ni untuk berkumpul, diberikan nikmat sihat, as-sihah dan nikmat lapang, al-farah, untuk kita berjumpa dalam kelas mingguan kita, muhadharah usbu'iyah, kelas mempelajari bahasa Arab, Ta'alum al-Arabiyah, bahasa Al-Quran, Lughatul Quran di peringkat lanjutan Marhalah Mutaqaddimah, anjuran Akademi Hudhud untuk menyebar bahasa Arab. Baik, seperti biasa, tuan-tuan buka kita punya diagram. Puannya ping A dan ping B nak tanda siap-siap ya. Peringkat awal isim popular, ping B Arab popular, cakap Melayu ya, dengan yang berulang. Tuan-tuan buka kita punya taswir, fotostat surah. Kerana pada minggu lepas kita berhenti dalam ayat keberapa surah Al-Insan. Ayat ke-26 ya. Ayat ke-26 surah Al-Insan. Baik, tuan-tuan buka kita punya diagram ya. Pink, taswir fotostat surah, kamus ya, mu'jam dengan tuan-tuan punya buku nota. Dan juga utama ya, kita punya buku kuning je ya, cara mudah menguasai bahasa Al-Quran ya, Ashal Tariq fi ta'allum lughatil Quran wa lughatil al-Arabiyah. Baik, saya bacakan sebentar ya, ayat ke-26 dan ayat ke-27, biar tuan-tuan dapat lihat sedikit apa rentetan daripada fokus ayat pada hari ini. Kerana pada ayat hari ini kita nak bincang ayat ke-27, betul tak? Minggu lepas habis ayat ke-26, saya bacakan dua-dua ayat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal layli fasjud lahu wasabbihu laylan tawila. Inna haulai yuhibbuna al-ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Sadaqallahu al-azim, sadaqa rasul karim. Baik, tuan-tuan lihat dalam kita punya taswir fotostat surah Al-Insan ayat ke-26, kita ulang terjemahan ya, daripada wamina sampai tawila. Apa maksud wamina laili ya? Ya, dan tuan-tuan akan nampak mina tu minggu lepas kita ada bincang ya, ada melibatkan haraf jar tabi'in, betul, sebahagian ya. Dan sebahagian daripada waktu malam tuan-tuan akan nampak Allah minta apa ya, fasjud, fasjud lahu ya, maka atau ataupun lalu ber ya, bersujudlah oleh engkau Muhammad lahu ke ya, lahu kepadanya, kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasabbihu wa dan ya, sabbih ya, bertasbihlah oleh engkau Muhammad hu akan ya, akannya akan Allah azza wajalla lailan tawian, pada waktu bila tuan-tuan ya, pada waktu malam yang yang panjang. Baik, hari ini kita nak bincang ayat ke-26 ya, daripada inna sehingga sehingga ayat ke-27, maaf. Awal kelas dah ralat dah. Baik, daripada inna sampai ayat ke daripada inna sampai akhir ya, sampai thaqila. Baik. Cuma tak akan nampak dalam ayat tu aja, daripada inna sampai thaqila,
terdapat dua ataupun tiga perkataan yang tuan-tuan akan dapat lihat yang perlu kita menambah terjemahannya, perlu kita menambah tafsiran. Contohnya pada perkataan al-ajilata, pada perkataan wara'ahum, pada perkataan al-ajila, pada perkataan wara'ahum, dan juga pada rangkai kata yauman thaqil. Jadi perlu dan mesti ditambahkan tafsiran yang muktabar, tafsiran yang tepat, tafsiran yang popular, dan melibatkan tiga perkataan itulah. Baik. Terlebih dahulu saya menulis potongan ayat pada hari ini, fokus ayat kita. Al-yaum yaum adha, hari apa hari ini? Yaum, ya yaum as, yaum sabt, aywa. Tarikh maw'id kan berapa hari bulan? 16 ke 15? 16, ok, 16, 6, sitah. Sit. Ya, belas asyarah, asyar, dua, is, isnan, ataupun isnatan, 2000 an, alfin, dan, wa, sembilan, tis, tisa belas asyarah, ataupun, asyar. Baiklah, surah Al-Insan. Ayat ke-27, 7 sabah ataupun sabah, wa dan 20 isrun ataupun isrin. Baik, saya tuliskan sebentar potongan ayat kita hari ini, insyaAllah. Bismillah. Inna ha'ula i yuhibbunal ajila ta aywa wa ya wa yadharuna wa ra'ahum aywa madha ba'du, apa selepas yauman fa yauman faqila yauman faqila. Ayat ke-27, ya. Inna ha'ula'i yuhibbunal ajilata wa yadharuna wara'ahum yauman fa faqila. Baik, macam biasa tuan-tuan buka kita punya diagram, ya, pink, nak tanda, nak tanda isim popular, harap popular, ya, cakap Melayu, kalam Melayu wal Malizi, dan yang berulang mukarrar. Baik, awal ayat ada inna, tuan-tuan buka inna, buka diagram pink. Pendek-pendek, inna mesti melibatkan popular, iaitu haraf popular. Tuan-tuan akan nampak, ya, haraf inna biasa untuk menguatkan, betul tak? Untuk mengukuhkan ayat, saya ulang ringkas. Andai kata kalau tuan-tuan dah dapat, dengar. Ya, fastami'u wa ansitu. Tuan-tuan cuba, ya, inna ada haraf, ya, dia untuk menguatkan, tuan-tuan harap menyebut haraf tam, haraf tawqid. Tuan-tuan cuba tak petak pilih haraf tawqid. Ada dalam tu ada taukid, ada inna, betul tak? Jadi awal alif nun di situ ada dua, betul? Satu alif di bawahnya hamzah, ya, alif di bawahnya ada hamzah dengan baris bawah inna, cuba sebut inna. Lagi satu alif nun hamzahnya di a, di atas saja dengan baris atas, cuba sebut anna. Anna. Hakikatnya pada pinggir petaruh taukid alif nun tu ada dua, betul? Satu tuan-tuan nampak inna dengan lagi satu an. Cuma kalau saya tanya apa beza inna dengan anna, dua-dua haraf popular, haraf taukid sesungguhnya, apa bezanya Puan Latifah? Ya? Dia ada beza sikit. Posisinya betul. Inna biasa di awal ayat. Jadi itu yang kita awal ayat ke-27 dah jumpa dah. Inna ha'ula. Anna biasa kat tengah-tengah ataupun di hujung. Biasa bukan bererti semesti. Puan, kebiasaan dia punya
adat, dia punya kebiasaan partikel tu, posisinya. Baik, terjemahan Ibn Nasr sesungguhnya saya tulis ya, haula, tata cuba sebut haula'i. Baik, ini popular tak? Sebenarnya tata akan nampak dia popular. Dia mesti melibatkan isim popular. Haula tata akan nampak Arab menggunakan sama seperti penggunaan partikel ataupun perkataan ini itu. Arab tata kalau ini itu macam Melayu untuk tu, untuk tunjuk ya, untuk isyarat tunjuk ini itu. Haula masuk begitu, dia melibatkan kata nama popular, betul tak? Isim, tapi kalau untuk tunjuk tuan-tuannya, yang Melayu isyarat, kalau kalau Arab tukarkan kepada Arab sedikit, mu'arab isyarah. Tuan-tuan jumpa tak petak ping B, petak ping A isim isyarah? Baik. Dalam tu ada dua, sama ada inna, ada hadha, ada hadhi, ada hadhani. Semua tu untuk dekat, betul tak? Itu yang ada ini. Tuan-tuan tambah bawah ini tu boleh tak? Dua poin aja. Ini satu untuk dekat, Arab menyebut dekat untuk li, dekat qarib, yang Melayu tu sahabat karib. Bukan kepuannya bila kita menyebut sahabat karib, karib itu bermaksud dekat. Ya, tuan-tuan tambahkan bawah ping A tu, ini betul. Ya, ada hadha semua tu, ini tambahkan untuk dekat, Arab menyebut li qarib. Kerana tuan-tuan kenapa? Haula, dia untuk dekat tu untuk jauh. Untuk dia dekat, at least kena siap-siap, sebab Melayu kalau isyarat untuk tunjuk yang dekat kena ada tambahan terjemahan pada haula'i untuk dekat ini. Nah, tambahkannya haula ini melibatkan ramai, betul? Ramai tu akan nampak ya, mesti melibatkan mereka. Arab menyebut ramai mereka jamak ya, bukan satu mufrad punya dua muannas, tetapi lebih kepada mereka. Katakan nampak yang dulu biasanya melibatkan laki saja, betul tak? Muzakkar. Ustaz, seingat kami biasa haula aja mereka, mereka ataupun orang-orang laki ini, orang-orang laki ini. Tuan-tuan umumkan dia, kerana Al-Quran punya perkataannya dia banyak berjantinakan, bergender dengan gender muzakkar, tetapi dia punya makna umum. Jadi kena umumkan dia, kena generalisekan lah, kena umumkan. Mereka tuan-tuan masih laki saja ke? Laki dan perempuan ini ya. Ustaz, kalau yang ini tu daripada hadza pun sampai haula, semua ini untuk yang dekat bil qarib. Habis ustaz, untuk itu tu zalika sampai ulaika tu, itu semua untuk jauh lah ya, untuk jauh. Lawan kepada qarib tuan-tuan ba'id. Tuan-tuan tambahi, sila tambah. Tuan-tuan sila tambah dengan jayanya, tambah haji. Penting. Qarib satu ba'id. Tambah vocab ya, qarib dekat, baik jauh. Betul, sama puan Latifah. Itu puan Latifah nampak dia sama kan, kalau haulai pun mereka orang-orang lelaki ini, kalau perempuan pun orang-orang perempuan ini. Itu yang kita umumkan puan Latifah, dua-dua lelaki dan perempuan ada dalam perkataan isim isyarah ini ya. Haulai sambung yuhibuna ya, yuhibuna tuan-tuan akan nampak yang ini dia, kita perlu cek dalam kamus ke yuhibuna puan, ataupun dah cukup puan Kamila dengan kita memandang dah dapat dengan jaya juga dia punya terjemahan. Baik, tuan-tuan cuba lihat yuhibuna dia kan. Okey, saya rasanya tuan-tuan kita boleh tandakan bintang ya, kerana kita dah kerap jumpa. Cuma boleh tak tuan-tuan bantu saya peringkat awal, kena pasti ya, ada tifai dia punya jenis perkataan isim ke fi'il ke haraf. Ulang, dia mesti, tuan-tuan akan nampak ni, dia mesti melibatkan fi'il, betul tak? Dia mesti melibatkan fi'il. Tuan-tuan macam dia fi'il, fi'il ada banyak ya, ada madhi, mudhari, amar, nahi. Ini mesti melibatkan fi'il mudhari. Bagaimana tuan-tuan macam dia mengenal fi'il mudhari? Saya tak nampak pun. Puan? Ya, ada Anita, huruf, salah satu huruf Anita, alif nun ya, dan di hujung waw nun pun ada tambah, betul tak? Tuan-tuan macam fi'il apa yang ada tambah Anita ya, alif nun ya, dan di hujung pun tambah, mesti terus melibatkan fi'il mudhari. Buka kuning eh. Kerana yuhibuna fi'il mudhari, beza ataupun future tense, siap-siap kena tambahkan dalam dia sedang atau sedang atau akan. Sedang atau akan, baik saya tambah sedang atau akan.
Kalau akan nampak dia punya pattern ikut kuning A kolon fi'il mudhari, ya ya. 1 2 3 hujungnya baris depan begini, una, betul? Tuan-tuan maklum kalau pattern begini ada dhamir, ada dhamir hum. Apa maksud hum? Ma makna hum? Ya mereka, tuan-tuan akan nampak mereka di sini ramai, betul? Arab menyebut ramai mufrad ke? Musanna ke? Jamak ramai umum lelaki dan perempuan. Dalam kalangan tuan-tuan akan nampak tambahkan, iaitu dalam kalangan al-kafirun, al-kafirin, orang-orang kafir. Kerana puannya ada melibatkan al-ajilah. Al-ajilah ni memang sifat orang-orang kafir sebenarnya. Yuhibun al-ajilah memang, dia memang menjurus kepada sifat orang-orang kafir. Maka tuan-tuan akan nampak yang mereka di sini melibatkan lelaki dan perempuan ni dalam kalangan orang orang kafir. Baik, saya nak bertanya kepada tuan-tuan ni. Ini, baik, Yuhibuna, mungkin tak, boleh tak kita jumpa dia dalam kamus, puan? Boleh puan Kamila, tapi kita tak boleh jumpa terus macam ni, betul tak? Maksud saya macam tu puan. Kita kena buang sesuatu wajib, betul tak? Kalau macam Yuhibuna terus, dia tak boleh. Ada kelas, jumpa Yuhibuna, dia cari terus. Itu yang masalah. Tuan-tuan, kata kamus bagi kata bahasa Arab, betul tak? Kata bahasa Arab, fail apa? Katakan bahasa Arab fail apa abang? Di mesti fail mah? Pattern kau? Kosong hujung baris A? Ada bomir hu? Biasa tiga hu? Biasa tiga huruf. Haji, biasa tiga huruf. Baik. Tuan-tuan dapatkan ni macam mana? Kita buang huruf tambahan. Boleh tak tuan-tuan dapatkan fail madhi daripada Yuhibuna ni? Boleh dapatkan kata akarnya fail madhi dengan buang anita dan waw? Wawun. Sebab kita maklum pun apa-apa yang timbul, ya? Wawun yang timbul dalam kuning A itu confirm huruf tambahan dalam perkataan tu. Ya buang, wawun buang. Tinggal apa? Tinggal haba, betul tak? Ha dengan ba, tambah alif di awalnya puan. Kenapa? Nanti saya tunjuk. Baik, tuan-tuan akan dapat begini, ya. Dia ha dengan ba, ya. Okey, dia ha dengan ba, haji. Ya dengan wawun dah buang. Tinggal ha dengan ba, tambah alif. Kenapa dapat macam ni, Haji Mahathir? Ya, kerana kita dapat cam. Dia sebenarnya dalam kitab. Tuan-tuan boleh tak saya minta bantuan tuan-tuan buka kitab cara mudah menguasai bahasa Al-Quran. Asal turuq li faham lughatil Quran. Tuan-tuan buka. Kerana puannya yuhibuna fi'il, betul tak? Fi'il ada sifir, betul tak Haji? Yang fa'ala semua tu ada bunyi, ada pattern, ada dhamir. Buku dia akan bantu. Buku dia akan bantu. Buku yang lama dia bagus. Buku yang baru tuan-tuan akan nampak dia contoh dia kurang. Qalil. Dia kurang. Haji, ya? dia tak berapa, bukan tak berapa baik. Dia agak kurang nak membantu pelajar sebenarnya. Kitab baru, kitab lama, okey abang. Saya tunjuk, dia area 250 lebih. Saya tunjuk kepada tuan-tuan ni. Haji, buka sekejap ni, ya? Saya bantu. Tuan-tuan akan dapat sama dia punya bunyi, ya. Sama dia punya bunyi, macam kita punya perkataan sebenarnya. Okey, saya dah jumpa. Nampak, Haji dah tambah dah. Haji, ya? Ni penting. Haji nampak tak? Okey, Haji dah tambah dah. Okey, 270. Tuan-tuan cuba 270. Pada Haji punya kitab dah ada. Maksudnya kita dah pernah ulang Haji. Begitu kerap. Okey. Tuan-tuan akan nampak ya. Kenapa saya minta di situ Haji. Okey. Tuan-tuan akan nampak. Yuhibuna ni. Dia sama seperti dalam kita punya kitab Haji 270. Iaitu pada kolom fi'il mudhari'. Tuan-tuan cuba cari perkataan ataupun word. Pada kolom fi'il mudhari'. Pattern yang ketiga. Pattern yang ketiga. Iaitu domir hum. Jumpa tak 270 fi'il mudhari' Haji. Pattern yang ketiga. Ada dhamir hum. Apa dia punya bunyi? Okey, itu dia punya bunyi yumiduna, betul tak? Yumiduna, dia punya asal amad. Okey, dia punya asal amad. Amada. Tuan-tuan ulang bunyi boleh tak? Ikut saya. Yumiduna. Amada. Yumiduna. Amada. Yumiduna. Amada. Yuhibuna. Asalnya aywah, lagi sekali yumiduna amadda yuhibuna ahab ahab, tambahkan bawah dia puan Kamila, ya? Bawah yumiduna tambah yuhibuna, bawah amadda tambah ahabaji. Amadda tuan-tuan kan nampak, tuan-tuan boleh tak tutup amadda tu, tutupkan dia punya alif, tutup Haji. Amadda tutup alif. Okey, perkataan amada tu 270 fi'il madhi tutup alif, tinggal mindal, betul tak Haji? Mad. Mad kalau tajwid panjang, amada memanjangkan, melebarkan. Tu puan.
Kenapa ademu dengan kan? Kenapa ademu dengan kan? Sebab ikut sifir nombor 2. Ikut sifir nombor 2. Ikut sifir nombor 2. Baik. Saya tambah di sini, tuan-tuan akan nampaknya dia punya pattern. Dia ikut 270 ya. 270 tuan-tuan akan nampak. Dia punya bunyi ya. Sama seperti tuan-tuan akan nampak ya. Sama seperti you need do. Sama seperti you need do. Okey, sama seperti you need do lah. Memanjangkan ataupun melebarkan. Kata akan tuan-tuan akan nampak amadda. Saya tulis amadda. Ini terjemahannya maksudnya memanjangkannya ataupun melebarkan. Memanjangkan ataupun melebarkan. Dah kalau yuniduna amadda, yuniduna amadda, yuhibbuna ahab, aywah ahabba. Ahabba. Saya datang tuan yuhibbuna kata akannya ahab, ahabba. Ahabba fi'il ma sebab pattern dia ko hujung baris a atas ada dhamir hu huwa. Baik. Dia punya pattern tu tak akan nampak ni. Pattern kosong ada dhamir huwa ya. Umum begitu. Maksud huwa tuan-tuan ni huwa ya, dia seorang lelaki tuan-tuan akan nampak ni fi'il fi'il madhi tu telah. Ini ikut sifir nombor 2 betul tak tuan-tuan ni? Dia ikut sifir nombor 2. Sifir nombor 2. Ya, sifir nombor 2. Sifir nombor 2 kena ada me dengan mendengankan tuan-tuan sesuaikan menyukakan ya, ataupun menyukai. Sesuaikanlah me dengankan ataupun me dengan i di situ. Baik, saya tambahkan menyukai ataupun mencintai ya. Menyukai ataupun mencintai. Bolehlah kalau tuan-tuan tambahkan me dengankan juga ya. Menyukakan ataupun mencintakan cuma tak berapa jelas, tapi pastikan ada me, pastikan ada pada tambahan terjemahan tu aja ada tambahan imbuhan di awal dengan di hujung. Me dengan i ke, contoh sekarang aja me dengan i tu, menyukai ataupun mencintai, kerana itu terjemahan bagi kata aka yuhibuna ahabba. Saya terjemahkannya menyukai ataupun mencintai. Saya ambil menyukai. Baik, sebentar. Ya, Puan Arya. Okey, baik. Okey, ini okey. Silap eh. Okey, sebentar. Ini Puan tambahkan haba, lepas tu Puan tambahkan ahaba juga Puan. Sebab kalau haba, nanti Puan akan dapat dia jadi yahibu tu tak Puan? Dia punya fi'il mudhari' ya baris atas. Sedangkan Puan fi'il mudhari' kita ya ni baris tu depan. Maksudnya ini bukan kata akar Puan ni. Kata akarnya yang saya tulis tu Puan. Ahaba, mesti yang itu. Mesti yang itu Puan. Dia kalau haba, dia tak dapat yang tu Puan. Kita confirm tak dapat. Puan akan kena tambah alif juga. Alif tu Puan petanda Puan ni bahawa fi'il mudhari' kita mesti pangkalnya baris depan. You, yuhibuna, tuhibuna. Tapi yang ni betul lah. Ini betul. Okey, ni betul. Puan tambahkan ahabba. Ahabba yuhibbu. Ahabba yuhibuna. Ya? Perkataan tahibu pada tifa. Ada tapi asalnya habba. Habba. Ya, dia mesti fi'il mudhari'nya bila ada a Puan Tifah ni Puan ni bila ada a fi'il mudhari'nya di awal kena baris depan. Baik. Ya? Hamdun? Hamdun. Macam mana Haji? Oh bukan, bukan. Ajarkan apa hamdun ya? Hamdun. Alhamdu tu. Ia daripada Hamidah. Hamidah Haji. Fa'ilah. Itu bukan dia ada sabdu dengan bukan sifir dua. Haji, Haji Salam dia sifir yang lain. Hamidah. Sifir satu lah. Satu I ataupun sebagainya. Begitu. Baik. Saya sambung lagi. Okey. Al-Ajilata. Al-Ajilata. Yang ini agak baru. Okay. Saya nombokan nombor satu. Cuma tak tahu kenapa ke Al-Ajilah. Isim ke fi'il ke araf? Isim. Apa tanda dia? Alif lam ni itu yang hujung tak boleh tan, hujung tak boleh tanwin ni, hujung tak boleh tanwin. Tuan-tuan akan nampak yang hujung tak boleh tanwin isim. Dia isim, tuan-tuan akan nampak isim. Isim biasa ada bilangan betul tak? Dia punya bilangan tuan-tuan akan nampak mesti melibatkan satu ya mufrad lagi. Sebab kita maklum isim abang isim, tiba-tiba ada ta ya, al-madrasah, al-kitabah, itu isim bila ada ta di hujung lagi mesti menunjukkan kepada satu. Mufrad singular.
Dan tuan-tuan akan nampak isim ada jantina, betul tak? Jantina ni tuan-tuan sebab ada tamarbuta. Tamarbuta mesti melibatkan mu'an, iaitu perempuannya feminin. Okey, al-ajilah. Baik, tuan-tuan nak mencari ini macam mana? Okey, tuan-tuan cari sebentar dalam kita punya kamus ni, cari dia punya makna. Tuan-tuan cari ya. Alif lam masuk sekali ke? Puan, alif lam masuk, itu buanglah. Ta masuk sekali ke di hujung haji, buang. Sebab biasa tuan-tuan akan nampak kalau perkataan tu haji di isim, alif lam kita buang, huruf-huruf sakit, alif baris mati, wa baris mati, ya baris mati, alif maksur baris mati, ta marbuta di hujung, haji perlu buangkan dalam isim kerana itu tambahan, ziyadah. Dia punya additional word dan additional partikel dalam perkataan tu. Ada kelas dimasukkan sekali alif lam. Pinjam kamus kawan, tak dapat. Alif lam dimasukkan sekali. Ta dimasukkan sekali. Itu yang problem. Takkan nampaknya, cari cukup dengan gambar alif, ain, alif, jim, lam. Ain, alif, jim, lam. Saya bagi tips, tuan-tuan kalau nampak banyak aja perkataan tu, nampak banyak aja, tetap nak cari juga, alif lam kena buang. Kalau di pangkal alif lam kena buang puannya, kalau ada ta di di hujung kena buang, kalau ada huruf-huruf sakit puannya, alif baris mati, wa baris mati, ya baris mati, alif maksur baris mati, buang. Pastikan tuan-tuan sebelum bina kamus, perkataan tu ada dalam 3 ataupun 4 huruf je. Kalau tak dapat, kecilkan. Kerana biasa katakan bahasa Arab fi'il ma, fi'il madhi biasanya hujung baris atas, biasanya je 3 huruf, biasanya. Bukan maksudnya kata kejarab tak ada 2 huruf. Ada. Tapi biasanya je 3 huruf. Salah satu huruf. Di misi 3. Ini haji 4. Ajakan nampak ayat alif jim lam. Boleh. Tapi kalau haji nak buangkan alif pun akan jumpa. Okey, kalau haji nak buangkan alif pun boleh. Sebab alif ni, alif haji dia tak ada baris. Alif tak ada baris. Baris mati. Huruf sakit. Haji nak buangkan, cari ayat jim lam pun boleh. Nak timbulkan dia pun boleh juga. Ada 2 option lah. Dua pilihan. Okey. Okey, 225 Puan Mariam ni okey. 225. Baik. Okey, segera ataupun lepas ya. Okey, segera ataupun lekas ataupun cepat. Okey, puannya sebentar. Ajilah. Okey, okey ajilah sebentar puannya. Okey. Ini pun puan boleh ambil yang ini puannya. Okey. Okey. Okey, ini pun boleh tapi okey, ini puannya dunia. Okey. Untuk lebih nampak aja. Kerana saya pun perlu rujuk kepada tafsir puannya untuk dapat perkataan ajilah puannya. Tuan-tuan yang Mahmud Yunus 226. Puannya Mahmud Yunus puan kami 226 terus dapat. Ad-dunya. 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 Haji 226 ya. Tuan-tuan buka 226. 226 ini Mahmud Yunus Spotify. Oxford pun ada. Spotify dapat ajilah dia tak dibagi tentang dunia. Ambil yang dunia. Kerana puannya kita nak maklum di sini haji al-ajilah isim yang mufrad satu mu'annas ta'ul marbutah fi akhiriha itu melibatkan tuan-tuan akan nampak ni Mahmud Yunus 226 belakangan kat tengah-tengah kehidupan dunia al-hayatul dunia kemas dah kamus pun dah raikan tak perlu rujuk tafsir pun ambil yang dunia. Ustaz kenapa dia bagi terjemahan bila ain jim lam ada bagi terjemahan segera haji ataupun cepat dia ya, betul. Tiba-tiba tuan-tuan ambil terjemahan yang dunia. Dunia puannya ambil terjemahan yang al-ajilah haji murad ya. Dunia ini haji ini haji ya? ini haji okey ini tadi haji kereta api cepat express masa sekarang dunia kereta api cepat dia masa dunia, masa sekarang kereta api cepat ke lambat setengah cepat ini tak payah. Ambil yang dunia puan dunia al-hayatul dunia itu dah cukup haji. Itu kereta api cepat itu apa maksudnya tu? Ialah LRT komuter semua itu kita itu kita tak ada pakai benda tu. Tentang ambil yang itu ambil yang al-ajilah haji cukup al-hayatul dunia. Yang mana itu yang kita nak fokuskan. Haji Murad boleh tak haji Murad? Ustaz dia alif lam ni. Menunjukkan isim. Betul. Puan betul. Dan puan akan nampak puan. Dan puan akan nampak kita itu yang kita ambil ini puan sebab yeah. Tanwin itu tak puan. Ini ya. Tanwin pun isim. Baik, saya tuliskan puannya al-ajilah. Tuan-tuan akan nampak tafsir aja kerana mereka menyebut al-hayatud dunya. Apa kehidupan dunia. Sifat orang kafir lebih mencintai dan lebih mengagumi kehidupan dunia. Tuan akan nampak ya. Ahli dunia. Ahli dunia. Baik. Orang yang ceritakan dunia tak akan nampak. Masuk al-ajilah.
Al-hayatu dunia, tuan-tuan akan nampak di sini dia punya maksud al-hayatu dunia. Saya tulis ya, al-hayatu dunia. Al-hayatu dunia ya. Kehidupan dunia, kehidupan dunia. Nak tanya tuan-tuan, macam mana Puan Kamilah? Memang untuk dunia. Memang Puan Kamilah akan nampak Al-Ajilah, kalau Arab sebut dunia pun dunia, Arab sebut dunia pun Al-Ajilah ni lebih kepada kesemua urusan kehidupan dunia tu. Al-Ajilah puannya, okey. Kamus agak baik Haji Mali, dia terus seraikan dengan bagi perkataan dunia tu. Tuan akan nampak. Saya kalau sekali pandang, bila tuan-tuan akan nampak ada Ain Jim Lam Haji, perkataan Arab ada Ain Jim Lam, Ain Jim dengan Lam, itu biasa bagi terjemahan cepat ataupun cepatlah tangkas begitu. Tapi ini maksudnya dunia yang lebih sesuai. Baik, sambung lagi tuan-tuan cuba lihat, ada wa betul tak? Tuan-tuan wa pendek-pendek popular tak? Pendek-pendek dia mesti melibatkan ha? Tuan-tuan akan nampak wa sini lebih untuk menyambung sebelumnya. Inna ha'ula'i yuhibbunal ajilah dengan selepas saja. Yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Untuk menyambung tuan-tuan harap menyebut haraf A, mesti melibatkan haraf ataf. Tuan-tuan akan nampak iaitu terjemahannya dan dan. Jumpa tak petak tinggi dalam tu ada tak haraf ataf. Dalam haraf ataf tuan-tuan jumpa tak wa. Ini jadi dekat-dekat dengan thumma ke. Kemudian dekat-dekat dengan fa dalam itulah. Lalu dekat-dekat dengan awa. Atau ada wa iaitu terjemahannya dan. Baik. Sebenarnya yadharuna ni. Sebenarnya yadharuna. Yadharuna. Tuan-tuan cuba sebut. Yuhibbuna. Yadharuna. Yuhibbuna. Yadharuna. Bunyi lebih kurang tak? Lebih kurang tak akan nampak. Cuba perhatikan. Yuhibbuna dengan yadharuna masing-masing di awal ada tambahan salah satu huruf ani. Anita ya, yuhibbuna ya, yadharuna ya. Ujung yuhibbuna yadharuna masing-masing ada waw, ada wawun, ada wawun. Takkan nak kata fi'alnya lain abang? Dia mesti sama. Takkan nampak yuhibbuna yadharuna tuan-tuan, yuhibbuna fi'al mudhari', yadharuna pun tetap fi'al mudhari'. Saya nombor nombor kedua tetap fi'al mudhari'. Fi'al mudhari' tak takkan nampak. Saya nak tanya, setiap fi'al ada pattern betul tak? Maksudnya tuan-tuan yuhibbuna dengan yadharuna, dia punya pattern kunyi sama tak? Sama. Dhamir dalam dia sama tak? Sama. Sama Haji, cantik. Tuan-tuan akan nampak ada dhamir hum ya. Tak perlu tambah nota, tuan-tuan akan nampak. Kerana yuhibbuna pattern begini, saya tulis Haji. Yadharuna pun dia punya pattern begini sebenarnya. Ustaz kenapa dapat macam tu? Atau apa dia punya kata akar? Kita nak bincang ya. Cuma tuan-tuan akan nampak dia punya pattern sama. Yadharuna yuhibbuna pattern begini. Haji kuning A kolon fa'al mudhari' pattern yang ketiga. Wazan au tasrif thalas. Ya hujung wawun. Ada dhamir. Ada dhamir. Dhamir hum. Baik. Tuan-tuan hum maksudnya mereka tetap lagi laki dan perempuan. Orang-orang kah? Orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Ya zalina fa'al mudhari' betul tak? Fa'al mudhari' sedang atau ah? Sedang atau akan. Dapat macam mana macam ni? Tuan-tuan buka kitab lagi. Saya nak tunjuk. Okey, saya nak tunjuk. Macam mana dapat kata akar je? Saya nak tuan-tuan, dapat yadharuna, ya? Dapat yadharuna. Tuan-tuan dapat ambil tak dia punya kata akar je? Kerana yadharuna bukan kata akar betul tak? Kita maklum kata akar sampai bila-bila biasanya pun fi'il madhi, pattern kosong, ujung baris atas, ada dhamir huwa pun. Nak dapat kata akar dapat yadharuna, tuan-tuan boleh ambil dapat yadharuna tu sendiri betul tak? Buang anita di awal, ya, buang waw, wawun. Ada ustaz kalau buang-buang tinggal apa tu? Zara. Sekejap tu tak akan nampak. Ustaz, ya dah dibuang, wawun dibuang, tinggal Zara. Sebab tambah-tambahlah ya dengan wawun, tambahan betul. Sebab timbul lagi dalam kuning ye. Itu standard, biasa. Zara begini. Baik. Nak dapat macam mana? Kamus akan, kamus pula, kitab akan bantu. Saya nak tunjuk. Ada. Ya, tuan-tuan buka kitab. Sebentar je saya nak tunjuk Haji. Ya. Saya pinjam Haji. Dia sama, tuan-tuan akan nampak. Sama dengan perkataan apa ya? Sama dengan perkataan aywah tuan-tuan cuba dia sama dengan perkataan tuan-tuan akan nampak sama dengan perkataan 259 Haji 259 cuba ke 259 Haji ya okey okey sebentar ya dia okey tuan-tuan akan nampak saya nak tunjuk sikit ya
Okey, wazira. Sekejap saya nak tunjuk, ada tak? Sebentar ya puan. Okey, sekejap saya nak tunjuk. Okey, saya dah jumpa. Okey, wazaruna. Okey, tuan-tuan akan nampak sekejap. Okey, dia banyak pula ni. Okey, tuan-tuan cuba lihat. Dia hampir lah ya. Dia hampir. Haji, sekejap. Wazaruna, wazarawa. Okey, tuan-tuan akan nampak. Dia tak berapa sama poin. Tapi dia hampir sikit dengan satu. Dengan satu dengan satu D, 259. Dia hampir sikit Haji. Dia tak berapa nampak lah. Kerana tuan-tuan akan nampak puannya. Dia, saya nak cerita sikit. Wazaruna, tuan-tuan akan nampak. Dia kan, dia macam ikut pada kita punya kitab Haji. Dia hampir tapi tak berapa exact. Poin tak berapa sama. Muka surat 259 iaitu 259 ni dia punya perkataan. Tuan-tuan akan nampak di situ. Dia punya perkataan. Okey, dia punya perkataan yaujalu. Okey, dia punya perkataan yaujaluna. Okey, dia punya perkataan yaujaluna. Baik. Sebentar saya nak tunjuk. Ya? Kita nak tahu safe berapa, lepas tu baru kita cari kat sini. Apa boleh, maksudnya, okey baik, saya nak tunjuk sikit ya. Baik, tuan-tuan akan nampak sekejap ya. Kitab, tuan-tuan akan nampak, tuan-tuan boleh tak tambahkan puan ya, bawah wajilah tu puan ya, bawah wajilah tu 259, Haji 259, bawah wajilah tu tambahkan, tuan-tuan akan nampak ya, tambahkan dengan perkataan asal yang ini, wazirah. Dia haji dari dua perkataan saya rasa. Wazira pun boleh, wazara pun boleh Puan Kamila. Dia ada tiga huruf. Dia kan zara Ustaz. Ya? Okey, dia kan kalau zara Puan Kamila, Puan akan nampak dia punya family dorek. Yazru. Kita yazaru. Takkan nak sebut begitu Puan Kamila. Dia tak berapa kena. Puan akan nampak, okey saya nak tunjuk haji. Pertama, tuan-tuan tandakan pada 259 Haji, tambahkan bawah wajilah, wazirah begini, dapat tuan-tuan tutupkan, muka kamus, cuba lihat Haji, wawzara, ini kata akad untuk yazaru. Kenapa tuan-tuan akan nampak Haji dalam surah Al-Mulk, ada satu perkataan, ya? Wanazaru zolimin, wanazar. Tuan-tuan akan nampak, wanazar di situ, dia pun asalnya wawzara, cuma wawzara tuan-tuan akan nampak, cuba cek dalam kamus. Dia zalnya baris bawah ke baris atas? Ustaz, kenapa tak ambil zalra je? Kalau zalra je Haji, abang ya? Kalau tuan-tuan ambil zalra je, memang ada dalam kamus. Kamus memang ada zal dengan ra saja. Tapi dia tak akan boleh dapat yazaruna. Dia akan dapat yazruna ataupun yazrauna. Dia tak kena puan. Maksudnya apa tuan-tuan tambahkan tadi, wajilah dah okey Haji. Dia hampir dengan kata akar yazaruna. Yang paling utama tuan-tuan buka kamus saja, buka kamus lihat. Wawzara, zal ni baris apa? Saya seingat saya jadi dua bunyi. Satu zalnya baris atas, satu lagi zalnya baris bawah. Dia ni bagi terjemahan taroka. Taroka. Meninggalkan. Puan Anulija ada masalah juga. Baik. Okey. Taroka. Okey betul. Sebentar ya puan Nija. Okey. Kenapa tak kasi puan Nija? Taroka tadi tu. Okey betul. Tapi kalau puan Nija cuba lihat, dia kalau wazara dia punya fi'il mudhari' yaziru betul tak? Sedangkan kan kita punya fi'il mudhari' puan Nurija zal tu kena baris atas puan Nija. Takkan nak kata wazara. Saya rasakan dia mesti dia baris bawah puan Nija. Dia mesti wazira. Haji saya dah jumpa. Oxford membantu saya dengan Jayin juga. Dia kan tuan-tuan akan nampak, dia bukan wazara Haji. Wazira. Kalau wazara tuan-tuan akan nampak ya, kalau tuan-tuan cek wazara, wazara Oxford dia tunjuk Haji ya, wazara dia punya fi'il mudhari' yaziru. Kalau wazara fi'il mudhari'nya Haji yaziru. Bila yaziru tuan-tuan akan nampak, takkanlah yaziru ni boleh ubah kepada zal baris atas. Maksudnya Haji, kata akan bukan waw ni, bukan wazara. Katakan yang lagi satu, wazira. Maksudnya betul lah yang kita punya fokus tadi puan, sama dengan wajilah, lebih kurang. Puan ya, dia dalam Haji, dia kalau wazara, dia punya fi'il mudhari' yaziru.
Kalau yaziru, zal ni baris bawah. Zal baris bawah, sedangkan zal kita baris atas. Takkanlah sebut dia wazara je kata akah, tak logik. Kalau tuan-tuan gerakan, yaziru, yazirani, yaziruna, bukan yazaruna. Kerana apa itu kamus Oxford tunjuk puan ni, yang Mama Yunus saya tak pasti. Mama Yunus puan, puan cuba lihat, pada waw zara, jumpa tak waw ni puan? Ada tak puan, Jawahar? Haji Mahari tak ada? Bila tak ada, tuan-tuan tambahkan, bila tak ada, tuan-tuan cuba cari pada zalra ada tak, Puan Kamilah? Pada zalra ada tak, Haji? Itu kalau ada sabdu di hujung roh, Haji, itu akan memberikan terjemah yang lain. Baik, tuan-tuan akan nampak, kalau tadi cari waw tak jumpa, Mama Yunus saja, cuba cari zalra saja, jumpa tak tadi Puan Kamilah? Jumpa? Okey, sebentar ya, sebentar. Okey, dia itulah kamus itulah ya, dia punya ni 104. Okey, 104. Sebentar puannya. Wa nadhara zalimin. Okey. Bin waw. Waw tadi pun dah ni. Pada alif Puan Kamilah, dia cuba cari Puan Kamilah. Alif eh. Okey. Sebentar saya nak cuba pastikan untuk tuan-tuan dapat. Qaf lam mim na waw ha au dhara au dhara. Okey, okey tak ada. Okey. Ada. Au dhara. Okey, tak ada, tak mengapa ya. Okey, okey kamus tak ada. Tuan-tuan tambahkan ya, kalau Mama Yunus puan tambahkan bawah dekat-dekat dengan zarra tu ya. Tuan-tuan Mama Yunus paling-paling dapat zarra betul tak Haji? Tambahkan bawah dia puan dengan wazira. Ini yang paling tepat. Sama seperti 259 ya. Wajila puan, itu yang paling utama. Oxford Oxford zarra baris atas kan puan Latifah betul tak? Kalau baris atas puan Latifah, puan Latifah cuba dia punya fi'il mudhari'. Ya zaru betul tak? Dia punya fi'il mudhari' ya ziru betul tak? Zarra baris bawah. Puan Latifah cuba cek zal baris bawah betul tak puan? Dia takkan dapat yang ini Puan Latifah, sedangkan zal kita baris atas. Takkanlah sebut kata akarnya wazara. Jadi wazira lah. Wazira kata akarnya sama seperti kitab Haji. Wajilah. Sama lebih kurang ya. Tuan-tuan tandakan dia wazira. Cuba sebut yazaruna. Wazira. Katakan wazara ini penting Haji. Kalau wazara ustaz saya nak juga zani baris atas. Tak boleh dapat sebab bila zani baris atas, fi'il mudhari'nya zani kena baris bawah. Ini kamus yang tunjuk. Sama dengan ni 259 ni lah. Dia kan macam lebih kurang saya rasa Puan Kamilah. Dia wazira ya. Dia lebih kurang aja akan nampak. Dia kalau Haji akan nampak dia itu yang paling tepat. Kalau wazara Haji dia takkan dapat yazaruna. Dia mesti wazira. Baik. Makna sama kan? Makna pun sama. Wazara ke wazira Haji, wazara zani baris atas ataupun zani baris bawah puannya, dia taraka meninggalkan. Puan Haji Mahathir ya? Haji akan nampak dia diulang dengan kerap juga maksudnya. Baik. Betul aja. Dharni fardan wa anta khurul warithin. Haji ya? La tadni fardan. Okey, janganlah engkau meninggalkan. Engkau membiarkan. Baik. Tuan-tuan akan nampak di sini ya. Yazaruna asalnya wazira ikut sefer 1D ya. Paling penting tuan buat muka surat ya, muka surat 259 ya. Saya tanya 259 ya Haji. 259. Dia sama seperti wajila ya. Dia 1D. Betul? 1D ya. Ya? Makna perkataan ni meninggalkan. Okey, meninggalkan Puan Kamilah. Meninggalkan. Ya? Betul. Itu jangan tu, itu dalam ayat yang lain Puan Kamilah. La tazar ni, janganlah kau meninggalkan. Sebab dia tazar aja, tazar. Okey. Waktu aja dia bukan dia perkataan tu. Dia bukan dan. Dia perkataan tu. Okey. Haji yang wa yang ini baru dia atof dan. Okey. Dia aja akan nampak. Okey.
Dia Haji. Okey, di sini ajakan empayar dia yang dia ada waw di awal ni. Okey, waw yang ini baru ataf lah. Yang ini perkataan tu. Puannya okey, baik. Saya sambung lagi. Okey, tuan-tuan cuba lagi sebelah ada wara'ah. Wara'ahum. Berapa perkataan tuan-tuan wara'ahum? Dua. Dua, satu wa, satu wara'ah. Ayah satu wara'ah. Wara'ah popular tak? Popular tak apa dia popular. Dia mesti melibatkan ni. Isim popular. Arab guna wara'ah. Kata nama arah. Ajarkan nampak ya. Kata nama arah tuan-tuan. Arab menyebut kata nama isim. Kalau arah zah. Arah zorof. Panya arah zorof. Cuba semak. Ya? Arah zorof. Baik. Bila isim zorof tuan-tuan akan dapat lihat. Dia ada dua. Sama ada yang melibatkan masa. Ya? Betul tak? Zah. Zaman ataupun tempat makan pingi. Wara'ah tuan-tuan akan nampak. Dia melibatkan tempat. Ya? Tempat. Bila tempat isim zorof zaman ke makan? Kalau tempat makan. Ya, makan ya, makan. Kali tu tuan-tuan akan nampak dia ya, makan dia sama tuan-tuan akan nampak dia sama seperti Arab menyebut ya. Sama seperti Arab menyebut kata tuan-tuan nampak meninggalkan sama seperti Arab taroka ya. Okey, taroka. Ini sinonim ya, sinonim. Okey. Kalau wara'ah tuan-tuan akan nampak dia sama seperti Arab menyebut khalfa. Ya khalfa. Khalifah ataupun Zahrah. Tambah haji ya. Dapat tambah vokab. Qaribun, dekat. Ba'idun, jauh. Wadharah haji ya. Ataupun wadhirah. Taroka, meninggalkan. Ajilah, ajil. Segera. Wara. Khalf. Khalifah, Zahrah. Ustaz. Wara yang ni, wara yang Melayu ke? Itu wara yang Melayu. Wara al-ain, Haji. Wara ni. Melayu yang wara alim tu ada daripada Arab. Tapi waw ra ain. Wara. Dia betul Pak Kamila. Yang wara Melayu tu mastar. Ini isim Pak Kamila. Ya, ini wara dia isim zaraf itu saja. Dia bukan mastar Pak Kamila. Dia kita kenal dia isim zaraf itu. Okey ni. Okey ini. Dia sama dengan khalifah. Sama dengan Zahra. Tuan-tuan tambahkan ya. Maksudnya belakang aja, belakang. Bagian belakang ataupun posisi belakang. Belakang mereka wara'ahum, khalfahum, zahrahum. Jadi bila tuan-tuan dengar ustaz wara'ah macam khalfah macam Zahra, dapat tambah kosakata. Biar kita meluas. Ya? Yang Arab akan nampak dia biasa warak dengan khalf. Khalfak, warak. Biasa warak. Biasa pakai bilang warak. Khalfa zara ada tapi dia jarang. Tapi tak apa boleh tambah. Kalau tuan-tuan akan nampak warak dalam pinggi ada tak isim zara zaman, dia rasa dekat-dekat dengan khalfa, betul tak puan? Ke tak ada khalfa dalam pinggi? Puan, ada tak pinggi? Ada kan? Puan Uja? Belum saya bercerita itu lah. Patutlah warak ada palang kaji khalfa. Pinggi isim zara zaman. Sama juga macam Zahra lagi salam. Tiga. Dia belakang ajarkan nampak. Belakang tu maksudnya kesudahan mereka. Kesudahan. Maksudnya kesudahan. Tuan-tuan nampak ya? Wara'ah di situ maksudnya belakang. Maksudnya mereka punya keputusan akhir. Mereka punya kesudahan di akhirat nanti. Ya Haji ya? Afterward. Afterward. Boleh Haji. Saya pun kredit di English. Baik. Cuma itulah. Tuan-tuan nampak yang wara'ah di sini ya. Dia belakang Haji, dia punya belakang, dia punya maksudnya kesudahan Haji ataupun pengakhiran mereka tu nanti Haji, pengakhiran mereka ya. Belakang kata dasar yang sekarang kata dasar apa Haji Murad masukkan? Wara'ah ini memang kata, ini memang dah kata akar dah ni Haji ya. Haji nak dia akarkan apa lagi ni? Memang dia kata akar dah. Ini Haji Murad memang dah kata akar ni. Katakan. Ustaz bukan katakan yang roh. Ustaz bukan kena katakan roh ke? Roh ada melihat. Roh ada melihat. Roh dan lihatlah. Lihatlah. Haji ya. Dia memang ini memang dah katakan dah. Baik. Belakang ni belakang tak akan sampai dia punya maksud kesudahan ataupun pengakhiran Haji ya. Okey, kesudahan ataupun pengakhiran. Saya tambah ya. Pengakhiran. Baik. Ya.
Cuma kan kadang-kadang nampak perkataan warak ni Haji. Okey, logiknya hujung tak akan nampak, dia punya hujung baris A atas ya. Okey, nasab mansub ataupun fatha. Ada sebab lah tuan-tuan kenapa kita punya perkataan warak hujungnya baris atas, nasab mansub fatha. Ada sebab tak Haji? Ada, kita kena cari ya, itu satu. Tak akan nampak warak ni pun sebenarnya, boleh tak kita kata dia bersandar kepada hum? Dia bergabung dengan hum tu Haji, boleh tak? Boleh, sebab warak tak ada alif, tak ada tan. Arab menyebut nak bersandar alif lam tak ada, tan yang tak ada ni mudhaf. Tuan-tuan nampak dia bergabung dan melekat dengan, bergabung dengan hum, betul tak? Hum tuan-tuan popular tak? Hum popular, isim pun, isim popular. Arab menyebut dia sebagai ganti nama diri bah. Domer dia ping A, ping A domer. Kalau tak melekat munfa, munfasil. Kalau melekat muta, mutasil. Kalau kan nampak sebenarnya dia dia melekat sebenarnya dia. Cuma amzah, sebab dia melekat dengan warak, melekat dengan warak, warak tu hujungnya hamzah. Hamzah antara salah satu huruf yang tak nampak dia punya itisal, dia punya melekat. Hakikat tuan-tuan akan nampak yang hum punya dia melekat dengan warak. Hum melekat dengan warak, tuan-tuan akan nampak ini. Cuma hamzah tak nampak dia punya alaqah, dia punya silah dan dia punya gabungan. Bila melekat tuan-tuan mesti melibatkan mutasil. Tuan-tuan macam bila Arab menyebut mutasil hum, dia punya bahagian munfasil juga adalah hum, betul tak? Hum, hum. Cuma beza tak akan nampak ada hum yang tak melekat munfasil, ada hum yang melekat. Contoh sekarang mutasil, tuan-tuan, hum maksudnya mereka ramai jamak lelaki dan lelaki dan perempuan dalam kalangan orang-orang orang-orang kafir. Maksudnya wara'ahum ni, wara'ahum belakang mereka, iaitu maksud kesudahan ataupun pengakhiran mereka nanti di hari akhirat. Pokoknya sama ada syurga ataupun neraka, baik ataupun buruk, thawab ataupun iqab, pahala ataupun dosa ya, ganjaran ataupun balasan buruk, itu maksud dia lah. Baik, tuan-tuan nampaknya perkataan yauman, yauman kerap tuan-tuan dengarnya bila awal kelas saya sebut al-yaum yaumadha, al-yaum yaumadha, yaum al-yaum ya, mesti ada terjemahan ha? Hari ini nampak ada terjemahan hari, ada terjemahan hari, hari tak nampak. Cuma kat yauman, yauman tak nampak yauman. Saya tambahkan dengan tambahan terjemahan tuan-tuan, yauman dia tuan-tuan akan nampak dia pun sebenarnya dia isim popular, betul tak? Dia isim popular ni, dia isim popular, dia melibatkan kata nama arah, isim zah, isim zaraf dia ping A, puannya yauman ping A, isim zaraf lagi melibatkan kata nama arah, iaitu masa zah, ya masa zaman. Yauman tuan-tuan maksudnya ha? Hari ya, hari. Yauman dalam paling yauman dia ada tambahan terjemahan yauman akan ada tambahan terjemahan pada. Okey, pada. Takkan dalam paling yauman dia ada tambahan terjemahan fi, iaitu yang haraf jar tu. Ini yauman tak akan nampak mesti kena tambahkan terjemahan haraf jar haji fi. Fi terjemahannya dalam ataupun di dalam ataupun pada. Sekarang aja ada pada. Ini kena bincang. Takkan nampak ni? Bila pada ni takkan nampak, dia daripada tambahan terjemahan fi, betul? Fi, fi. Oh ustaz, bila isim zaraf takkan nampak ni? Bila isim zaraf ada tambah terjemahan pada, iaitu fi. Dari situ tuan-tuan ada kena mengena dengan hujung ataupun baris hujung ataupun baris hujung perkataan isim zaraf tu, betul tak? Takkan nampak ni isim zaraf ni ada pada fi. Dia mesti ada kena mengena dengan baris hujungnya puan, yang baris atas tu. Ini tak akan nampak. Yang kita menyebut maf'ul, maf'ul, maf'ul fi abang dah, saya rasa dah 200 kali. Haji. Tak apa. Baik. Assalamualaikum. Okey. Haji, ini penting. Saya tanyakan. Ya, okey, isim zaraf. Ha, ya. Tuan-tuan ni sebab kita mengulang, dia insya-Allah Haji itu kesan, dia punya kesan utama ya Haji. Memang Haji akan nampak biasa isim zaraf, isim zaraf, isim zaraf puan, isim zaraf takir zaman kemakan, tapi hujung baris atas, hujung baris atas, lepas tu ada tambahan terjemahan fi, dalam ataupun di dalam ataupun pada, itu mesti melibatkan maf'ul, itu mesti melibatkan maf'ul, ya, mesti melibatkan maf'ul fi. Saya tanya tuan-tuan sekejap Haji, sebentar aje Puan Hijaya. Wara'a ni isim zaraf juga, betul tak? Makan hujungnya baris A atas. Ada
adakah dia juga berkemungkinan melibatkan maf'ul fi? Tak ada. Sebab tak ada tambahan terjemahan fi, betul tak? Apa? Pada. Dia tak ada puannya, saya ulang. Ustaz, wara'a pun isim zaraf. Zaman kemakan samalah, whatever semua, tapi ujung baris atas. Macam wara'a je nak berfungsi sebagai maf'ul fi. Sebab puan maf'ul fi definisinya isim zaraf zaman kemakan, ujung baris atas, tetapi ada tambahan terjemahan fi. Pada. Tuan-tuan nampak tak ada, ada tak tambah terjemahan fi dalam wara'a? Saya tak ada tambah pun. Haji, maksudnya wara'a, wara'a sekarang dia jadi maf'ul fi ke? Tak. Fi ini maksud kita anggap dia ada fi. Dia ajarkan nampak anggap dan memang terjemahan ada begitu, dan tafsiran bahasa pun ajarkan nampak kitab Arab menjelaskan perkataan pun ada dia nyatakan begitu. Ha, jadi itu yang kita bincanglah. Baik. Saqilan isim. Betul? Supaya dia isim sebab ada tan tanwin baris atas, nasab mansub fat, nasab mansub fatah silah puannya, sebab pangkalnya tak ada alif, alif lam. Saqilan dengan pak saqilan, cari dahulu, tak tahu cuba cari ya. Sa, tak tahu cuba cari cari perkataannya sa qaf ya lam ya. Sa qaf ya lam ya, ya lam. Dia kan sebenarnya Haji Salam ni ataupun Haji Mada, sebenarnya pendapat tu Haji, dia tak akan nampak dia banyak. Saya ada satu kelas, ustaz kenapa saya lihat kitab merok macam ni Haji, dia bincang. Eh, kitab merok macam tu pula. Dia banyak pendapat. Biasa. Cuma kaji akan nampak, saya raikan mana yang kita mudah. Biar poin yang biasa kita pegang tu, kita pegang lah, biar, biar nampak. Bila maf'ul fi, bila isim zaraf zaman maka ada pada, biasanya maf'ul fi. Meskipun ada kita yang lain, Haji akan nampak dia bincang yang lain punya bentuk. Itu biasa. Okey. Yang ini ya. Itu aja dia punya silah, saya nak ulang. Nasab aja baris atas. Mansub baris atas. Fatah pun baris atas. Nasab aja baris atas. Mansub baris atas. Cuma Haji akan nampak, bila kita nak guna. Cuma saya nak biar kita biasa macam tu. Biasa je sebelum join kelas Bahasa Arab, mungkin kita ingat Bahasa Arab Fatah aja, betul tak? Fatah. Fatah. Masuk kelas Arab, nasab, mansub. Itu aja nasab, mansub. Hukum perkataan tu. Ina ada hukum dia bang, haula ada hukum perkataan, hukum tu. Macam agama je, apa hukum menghadiri kelas ilmu? Apa hukum menuntut ilmu? Apa hukum mengatakan solat fardu wajib? Hukum. Perkataan Arab ada hukum dia. Marfu, puannya mansub, majrur, hukum, hukum ni hujung. Atas, bawah, depan, una, ina, atun, atin, hujung. Okey. Saqil akan dapat saqil. Dah jumpa dalam kamus tak di dalam kita punya kamus puan? Okey, apa terjemahan dia? Baik, kalau Mamu Yunus, Haji Mamu Yunus 51 ya, Mamu Yunus 51 belah kiri ya, bawah kat tengah-tengah. Mamu Yunus 51 belah kiri kat tengah-tengah. Tak jumpa saqilun tak saqilun. Lepas tu dia buat jim lah. Jim tu apa ya, Haji? Jamak salim ke? Jamak taksir puannya. Okey, dia berjamak taksir fuqala. Fuqala ya. Bukan Melayu sukalah tu, fuqala. Okey, fuqala Haji. Baik. Saqil puan dia punya maksud berat. Haji berat. Okey, saya tambah berat. Ustaz, apa pula hari beratnya? Okey, yauman pada hari saqil tuan-tuan nampak ada berat. Baik. Berat tuan-tuan nampak ya. Berat di sini, berat ni, berat. Berat ni tuan-tuan ni berat. Tuan-tuan nampak ya berat. Dia ada tambahan saqil ni ada berat. Saya tambahkan dengan tambahan terjemahan yang. Ini yang. Tuan-tuan ingat tak? Apa dia punya saqil yang berat? Apa yang melibatkan bila perkata Arab tu ada tambahan terjemahan yang? Selain daripada isim mausul saja, kena bila word ni je kena ada yang. Bila fungsinya ini je ada yang. Sifat dalam kategori tajuk besarnya just follow sebelum tawa. Buka purple A boleh tak Haji? Purple A sekejap. Purple A. Ustaz, ini ada yang tu akan nampak, ini mesti melibatkan yang mudah. Dia mesti melibatkan tajuk, iaitulah tajuk tawa. Ya, tajuk tawabik, tuan-tuan akan nampak ya, tajuk tawabik, iaitu tawabik yang follow sebelum banyak. Saqil tuan-tuan bentuk tawabik follow perkataan yauman sebelum, iaitu kategori yang
pertama melibatkan si sifatnya sifat. Sifat. Kalau tak nampak thaqil ini, thaqilat yang berat puannya, dia adalah sifat kepada yauman, pada hari yang sebelum itulah. Okey, tuan akan nampak yauman tu ya, dia sifatnya yaumannya pada hari, yauman pada hari, dia punya sifatnya thaqil, berat. Baik. Satu yang akan nampak dia tawabek, dia sifat. Sifat tuan-tuan dia tawabek betul tak, dia follow sebelum. Dia follow apa? Basicnya dia follow, dia follow baris tu, dia follow baris ujung perkataan yang yauman. Tuan akan nampak ya, thaqilan, thaqilan, ya, thaqilan di ujung baris atas, nasab mansub fathah, sebab dia follow baris ujung perkataan yang, dia follow baris ujung perkataan yang yauman yang datang sebelumnya begini. Okey, datang sebelum. Tata kalau saya ubah yaum, saya ubah kepada baris bawah yaumin, thaqil dia berubah tak thaqil? Yaumin thaqil, thaqilun. Yaumin thaqil, thaqilun. Saya dah mula pening ni. Haji, thaqil ikut yauman ke pun, yauman ikut thaqil. Thaqil, thaqil ikut yauman, ikut apa? Baris hujung perkataan sebelumnya, iaitu perkataan yang yaumannya thaqil hujung baris atas lah Haji, sebab diikut baris hujung perkataan sebelum. Yauman. Okey, sifat. Tuan-tuan cam tak biasakan dia bisa dipasang ya. Bila mudhaf abang pasang mudhaf ilaihi, contoh tadi ya, tuan akan nampak tadi ada tertinggalnya yang warak tadi mudhaf betul tak tuan-tuan? Hum terus jadi mudhaf, hum terus jadi mudhaf ilaihi sebab guna formula DMD, DMDI betul? DMDI ya. Ji, hum mudhaf ilaihi sebab lepas mudhaf hum. Lepas mudhaf warak hum. Mudhaf ilaihi belakang ni ataupun kesudahan ataupun pengakhiran. Pengakhiran siapa? Pengakhiran mereka orang-orang ke, orang-orang kafir. Apa pelepas mudhaf wara hum mudhaf ilaihi guna di MDI hum dhamir betul tak? Dia melekat betul tak? Dia melekat dengan i isim waraa isim za isim zaraf. Saya bincang macam tu puan sebab dia ada pasang. Bila sifat, sifat, sifat dia punya pasang sebelum thaqilan sifat, dia punya pasang sebelum yauman mesti melibatkan mau, mau, mausu. Ustaz, yauman ni bukan ke isim zaraf? Ya, di waktu yang sama dia isim zaraf, di waktu yang sama dia maf'ul fi, di waktu yang sama dia juga mau, mausu. Tiga. Abang ni, ustaz, yauman bukan isim zaraf ke? Betul. Zaman. Yauman bukan maf'ul fi ke? Sebab ada fi, puannya pada. Betul. Ada satu yang kurang. Bukankah dia ada kena mengena, bukankah dia yang bagi yauman tu dia bagi kesan ya, kepada baris hujung perkataan thaqil, maksudnya ada relation, ada hubungan. Tuan-tuan maklumnya bila mubtada khabar biasanya begitu, kalau thaqil sifat, sifat kepada perkara tu, sifat kepada hari, sifatnya berat, maka sesuatu yang diberikan sifat, perkara yang diberikan sifat yang disifati, yauman sekarang yang diberikan sifat berat, maka yauman ini melibatkan tuan-tuan mau, mau, mausuf ya, mausuf, mausuf. Mausuf ni tuan-tuan dia punya maksud, mausuf tu maksudnya sesuatu yang diberikan sifat. Jadi sesuatu yang disifati. Contoh sekarang yaumanlah hari. Hari tu apa dia punya sifat? Thaqil, berat. Haji, hari yang beratnya apa? Hari akhirat, yaumul akhirah, hari di sana. Hari di padang mahsyar. Hari di mana hari hanya melibatkan pembalasan ya, hanya melibatkan menunggu keputusan lah, melibatkan yaumul hisab, yaumul mizan di situ ya. Baik, tuan-tuan akan nampak ya, mausul di sini dia punya maksud objek ya, ataupun perkara tu tuan-tuan. Yaumul thaqil hari yang berat, maksudnya hari akhir, hari akhir, hari akhirat ya. Tuan-tuan cuba sebut yaumul thaqilan. Ok, ni dia punya maksud ya, hari akhirat ya, hari akhirat. Okey. Rehat. Kita rehat sekejap. 5 minit. Puannya. Ustaz. Ya, Haji. Ah, Haji, okey. Ah, okey, itu agak kontroversi ya, Haji. Oh ya je. Oh gender. Okey. Amin awadud aja. Itu dia dapat UAE ke Haji kan dia? Ah bukan ya. Oh US. Oh okey okey okey. Amin awad. Oh ya je. Oh okey. Oh okey.
Dia Haji pernah jadi lecturer di UIE kan Haji kan? Okey. Oh, okey, okey Haji. Oh. Hmm. Rehat sebentar. Haji? Ya, Haji. Ada tinggal 3 kelas saja ya. Saya. Sangat cepat, Haji. Tinggal 3 minggu lagi. Okey. Haji Murad boleh Haji Murad? Boleh, boleh. Gantung rambut, gantunglah. Ah, okey. Kita tinggal 3 minggu Haji untuk habis yang lanjutan ni tinggal 3 kali lagi. Sampai minggu ketiga. Ada kat mainan kan nak memakan je kan. Boleh tak makan kau bayar lah kat Global Population ni boleh. Takkan? Takkan dia? Dia memakan tu kan? Okey, tak apa. Kita memakan Asian lah. Boleh? Okey, insyaAllah. No problem. Cuma kan kita tinggal 3 minggu aja kita cuba habiskanlah. Okey kita cuba habiskan. Ya? Ya betul-betul aja. Ya ke? Itu aja akan nampak. Okey dia cerita pasal ayat-ayatnya aja ada. Saya kelas hari Khamis hari tu. Saya kelas di Alam Damai aja di Majlis Mukhlisin. Itu dah minggu ke-40. Extend aja. Extend lagi 2 bulan. Nak cuba habiskan surat sajdah je hari Khamis lepas Alam Damai Majlis Mukhlisin dan minggu ke-40 tu dia extend lagi 2 bulan lah sebab biasa 32 kan tambah 8 minggu lagi abang 2 bulan Syahrin. Okey jadi bila 2 bulan tu ingatkan boleh habis tinggal lagi satu baki ayat juga aje tinggal ayat terakhir surat sajdah. Lepas tu ada yang kata ustaz macam mana? Saya tak nak bagi kata putus saja kerana biasanya akademi yang tentukan ada kelas ke tidak. Kita sebab kita pun kerjaan di akademi, di satu ke setengah ke memang nak kena tanya akademi kalau dia kata boleh buat kelas baru boleh. Meskipun aja tinggal satu sebab biasanya aja kalau ada kosong waktu kosong dia akan minta saya untuk pergi ke kelas yang lain untuk mengajar. Puan Kamilah, kerana kita dah habis dah khalas kita punya syllabus itu dah cukup. 40 minggu habis ke tak habis itu cerita yang kedua. Jadi kita dah cuba pun untuk habiskan. Haji. Kita apa-apa pun habis semua exam ni kita mau makan lah. Oh, maksudnya apa? Maksudnya apa-apa makan dulu. Macam tu. Okey, tak apa. Itu saya setuju juga. Okey. Pakai minyak. Itulah pakai minyak biasa je suruh pendek. Itu apa akan nampak problem makan lagi biasa suruh Lukman dia panjang. Kena akan nampak. Ha. Dia kan Puan Kamilah, kalau panjang itu yang ambil waktu Puan Kamilah. Dia tengok juga, kadang dia larat, dia ikut je. Ada yang tak boleh tu yang syahid awal. Saya okey lah Haji sebab itu pun masa hari Khamis tu Haji di Majlis Mukhlisin, kami dengan surah sajadah. Bukan surah Luqman, surah Luqman dah habis Haji. Surah, lagi surah apa tak ada habis. Saya dengan mereka surah sajadah, tinggal satu itu pun terpaksa extend sampai 2 bulan lagi, sampai 8 minggu. Antara kelas yang paling banyak minggu ni, sampai minggu ke-40, itu pun nak lagi. Kelas-kelas yang ada dah? Haa, Ji. Di Alam Damai? Area-area ceras. Ji, tak, di area-area ceras, saya akan nampak. Dia area-area Tunggu Sen On ceras sana. Alam Damai sana. Jadi itu yang cakap, ustaz takkanlah satu pun tak boleh. Saya cakap, saya lagi nak. Masalahnya takut nanti bila Khamis saja ya, Khamis akademi saja dah habiskan 40 minggu. Tapi kita cakap masa lagi satu ayat kita nak bantu. Boleh bantu cuma takut hari Khamis tu akademi dah letakkan saya untuk kelas yang lain. Tu yang dia cakap ustaz Khamis pagi maksudnya lepas ni ustaz dah ada kelas dah. Saya cakap kemungkinan ada. Biasa akademi macam tu bila kosong dia akan terus minta saya untuk mengajar di kelas yang lain. Whatever ganti ke kelas baru ke. Cukup aja 40 minggu kita dah sepakat. Tambah berapa bulan? 2 bulan, sebulan, 4 minggu, 8 minggu, habis. Selebihnya lihat kepada akademi. Kalau memang kata Khamis tu masih kosong pun saya punya kelas, Khamis pagi mungkin kosong. Mungkin dia akan raikan lah, dia akan tambah lagi. Saya boleh kata macam tu aja, sama juga.
Dan biasanya kau akan nampak teks. Kita belajar je, kita applykan fa'il maf'ul bi. Dia bukan untuk teks Al-Quran saja. Bila sebut teks, nusus, nas, dia boleh teks hadis, teks syair, teks puisi, teks quotes, kata-kata hikmah. Lihat kepada student. Kalau student dah terlalu hebat, dah terlalu banyak kita lalu dengan surah, surah lazim pun dah okey, surah pun dah banyak dapat, masing-masing pun dah masyid, dah Al-Qari dah okey, dah cemerlang, boleh pindah kepada teks yang lain. Tapi applying pun reja masih sama. Fa'il maf'ul bi, cuma teks yang berbeza. Dia punya nusus, dia punya teks. Dia teks hadis, nususul hadis, teks syair, nusus syari, teks kisah pendek, nusus hikayah qasirah, kisah qasirah, teks kata-kata hikmah, hikam wal amthal. Teks saja yang berbeza, tapi nak applykan semua sama. Dia sama Puan Kamilah, betul. Itu kan Puan nampak, dia kan teks biasa kan Puan Kamilah kan? Teks biasa, tapi apply sama. Fa'il maf'ul bi itu penting belajar grammar tu. Jadi grammar tu, kita nak apply kan. Kan ini semua ngaji, ini semua bahasa baku. Jadi tak perlu khawatir, kerana tuan-tuan akan nampak, bahasa baku Arab ni, bahasa Arab yang baku yang Allah janjikan dia terpelihara. Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami Allah Azza wa Jal pasti akan memelihara Al-Quran dan pastikan akan menjaganya. Haji, maksudnya apa? Bahasa yang baku ni, bukan bahasa Arab yang dialek, bukan bahasa Arab yang kibti, yang ada lahan, yang ada campur Inggeris apa semua. Bahasa Arab yang baku, bahasa Arab yang Allah sebut kekal sehingga hari kiamat, bahasa Arab Al-Quran ni, bahasa Arab yang baku. Puan itu. Okey, jadi tak rugi pun Haji belajar sebenarnya bahasa Al-Quran. Lagi pula kalam Tuhan kekal pula sehingga hari kiamat. Bayangkan Tuhan dah janjikan, puan. Tak rugi pun belajar. Sama je. Bahasa-bahasa lain Haji kemungkinan dia berevolusi ataupun boleh jadi pupus, mungkin sebab komuniti yang mengamalkan bahasa tu dah memang tak ada. Jadi kemungkinan besar dia akan pupus. Ada pun Al-Quran pun ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Selagi bumi belum hancur, inilah. Ajar akan nampak kan itu. Jadi kemungkinan Haji Mahdi akan nampak, mungkin bahasanya akan pupus Haji, ha. Bahasa yang Arami itu. Okey, bahasa yang Arami itu Haji, ha. Jadi Haji mungkin dia akan pupus sebab populasi atau komuniti yang mengamalkan bahasa itu sudah tak ada. Siapa nak amalkan? Dia akan mati macam tu. Extinction of language itu akan berlaku. Kepupusan bahasa tu akan berlaku secara logiknya. Ha, okey. Baik. Itu betul. Puan Kamilah akan nampak ada yang belajar untuk macam berkomunikasi, Puan Kamilah. Ya, itu saya pun tak berapa nak kata, itu pun boleh Puan Kamilah kalau basic ni dah ada, Puan. Macam Puan Kamilah dah ada basic, cantik. Tapi kalau Puan nak belajar bahasa semata bercakap, nanti dia lagi pening. Dia lagi pening. Sebentar ya Puan terbalik. Dia cuma tahu Puan, Puan Kamilah macam buat ayat jidar, dinding, hadhari. Dia cuma tahu bercakap tanpa tahu pelisan ni macam mana, bunyi ni macam mana, baris ni macam mana. Yang pandai bercakap bahasa Arab, Puan Kamilah, tak semestinya mahir membaca kitab Arab. Confirm. Bercakap satu benda yang lain, menulis grammar satu bab yang lain. Menulis tu. Dan Puan Kamilah akan nampak dia, kita belajar grammar. Kemungkinan untuk belajar komunikasi tu dia lebih mudah, Puan Kamilah, sebab grammar kita asas tu dah ada. Tapi kalau daripada komunikasi dahulu aja nak pergi ke komunikasi lepas tu bawa grammar, tu dia macam lain. Bila dia macam tak ikut step dia. Bila kawan tu tapi dari basic tak, Puan Kamilah? Sikit je lah. Banyak dia tak tahu. Jadi dia semata bercakap je lah. Puan Kamilah akan nampak dia main pun, dia mahir bercakap saja. Ana uridu hadha, ana uridu hadhi, kaif halak, wil khair. Bercakap, okey, satu tu kita tak boleh deny lah, memang okey. Tapi dia minta untuk kita baca Al-Quran semua, minta kita besok grammar, mungkin dia zero lah. Sebab bab lain, Puan ya. Puan Latifah dia nak bertanya tadi. Urusan
Baik, Bu Latifah. Tak, kami pastikan tanda tangan kami ni. Baik, Bu Latifah. Dia mengikut kelas yang dia ada kan, 4 kali 150. Okey. Betul. Okey. Tapi maksudnya tak ikut bulan. Dia kan nanti Puan Latifah cuba tanya Syahrin. Syahrin ni hari ada mungkin keluar kejap. Saya Puan Latifah saya tak berapa jelas. Saya cuma mengajar je. Sebab yang ini Puan ada staff sokongan Puan Latifah cuba tanya beliau. Biasa 4 kali macam tu lah tapi saya tak pasti macam mana Puan ni ada yang bayar. Oh ya Puan Latifah okey tak apa. Saya tak pasti Puan Latifah, Puan Rejai, Puan dia Haji, itulah lihat kepada akademi dan bilangan dia. Saya tak berani nak bagi kata putus, ada. Nanti ada yang pegang. Puan, dia bila berjanji ni, Puan ni manusia, dia susah. Sebab saya dah terkena, dia memang tak boleh berjanji Haji. Itu sebab ada perkataan insyaAllah tu. Dengan izin kalau ada, cantik. Kalau kata ada sekarang, tak jadi kan, cerita lain pula. Puan ni? Saya 60 jam dalam setahun. 60 jam? Setahun? Banyak tu. Jadi, okey. 60 jam masa dalam bahasa. Betul, Haji. Tak, dia 60 jam tu, Haji. Mungkin 32 minggu tu lah. Okey, yang 32 minggu tu. Jalan masa belajar bahasa asal dengan Hasim. Okey. 60 jam dalam setahun. 60 jam. 60 jam tu mungkin 32 minggu tu lah dimasukkan Haji. Cuma kan Puan Latifah akan nampak Puan Latifah tadi bertanya Haji sambung atau tidak. Saya tak boleh bagi kata putus. Itu Puan kena Puan, tuan-tuan, puan-puan masing-masing dekat tu kan Puan kan ada nama Ustaz Azrin, tanya beliau. Nama pengurus akademi operasi kelas Puannya Ustaz Azrin. Beliau yang mengatur kelas ada ke tidak. Contoh dia Ustaz kenapa kelas tu ada sedangkan ada 5 orang je. Itu memang keputusan beliau lah tu. Ya, akademi. Puan kata jangan pelik. Kelas tu 5 orang tapi on. Kelas tu 10 orang tapi on. Sebab akademi dia keputusannya akademi Haji, bukan yang mengajar saya. Saya kalau boleh saya on je, okey je. Tapi sebab akademi kita bergerak, kita belajar pada semua silibus akademi. DMDI, DMDF, DYT, MI, MIT, semula DIY. Itu Puan Kamilah, dia pun sekali juga saya rasa. Itu saya tak pasti sangat. Cuma Puan Kamilah akan nampak, semua ni Puan Kamilah memang akademi. Ustaz Rusti mungkin cerita lain Puan Kamilah. Itu cerita lain. Okey, sebab dia, saya rasa macam lain Puan Kamilah, saya pun tak pasti. Cuma saya memang ada akademi Puan Kamilah kan. Itu. Haji ya? Puan Latifah nanti Puan Latifah kalau kurang jelas ya, tuan-tuan kalau kurang jelas je rusung ke fees ke Haji ya, tentang kita punya madrasah kuliah, tanya Ustaz Azrin ataupun tanya Syahrin terus, senang. Nanti tak ada pening. Baik. Dia mesti ada minimum Haji Abu Akar, betul. Cuma Haji akan nampak minimum tu saya pun tak berapa jelas. Tapi biasanya belas-belas. Belas-belas itu minimum yang paling minimum lah. Dia punya had adena. Dia punya level yang paling minimum. Kalau nak buka. Tapi kadang-kadang kalau nak buka bawah 10 pun dia buka juga. Kalau nak. Kalau akhirnya kata ya, ya jugalah. Itu je. Itu aja confirm. Syahid fisabilillah amwata mesti-mesti. Yang hidup yang mati itu mesti ada. Kita jadi itu kita tak nak berlaku. Sebab kenapa Haji? Once dah mula nanti Haji, Ustaz kenapa bulan pertama mula 15 orang Haji, bulan ketiga keempat tinggal 2 orang contohnya. 2 orang tu tetap akan diteruskan sampai bulan ke-8 nanti Puan. Tak kira. Sebab once dah mula kena terus. Dah habis sampai bulan ke-8 minggu ke-32 itu baru cerita lain. Syahid tak syahid itu cerita lain. Once dah mula Haji tak boleh berhenti. Akademi dia macam tu. Saya salam dengan Isyam. Salam. Okey. Itu Haji join yang mana? Ha? Okey, 3 orang Haji join yang mana? Dah bila dah kita punya kelas di Malakman. Baik. Bila dia orang nak hidupkan. Baik. Syahid. Dia hidup lagi ke sini lah. Nak sebab je. Okey. Ke sini. Baik. Saya Haji, saya padam. Sambung. Dia kan, saya punya pendapat Haji ya, Puan, sebab kita dah umur macam ni Puan, kalau tak istiqamah belajarnya nanti kita rugi Puan Reja.
pincin satu. Lepas tu abangnya dia sebab dah banyak dapat, kalau dihilangkan macam tu dengan tak datang kelas, dengan tak join, nanti dia rugi. Sebab dia dah terlalu banyak dapat. Dah, kalau dah berapa tahun boleh survive dengan jayanya dengan datang, kenapa tak diteruskan untuk yang seterusnya? Ambil waktu juga, pelan-pelan lah puannya. Jangan sampai langsung tak datang aja, nanti kita rugi. Sebab kita dah pernah belajar. Kalau tak pernah belajar, okey, kalau tak mula cerita lain. Ini aja dah pernah mula, lepas tu nak stop, jadi benda tu macam lain lah. Surah saja dah, Haji. 40 minggu? Itu aja dia 40 minggu, betul? Lama, eh? Lama, kerana aja akan nampak, itu lihat kepada student. Haji, asal dah agak panjang. Sebab saya punya metode dia agak pelan. Dia macam-macam style lah. Haji. Betul lah, pasal Ustaz Rosli akan buat kursi intensif di di Shah Alam. Tak lah, mana sekolah ni Surah Sajadah dengan Surah Al-Muq. Haji Murad join? Join. Ahlin. Sila. Tak lah, lanjutan. Lanjutan, Ahlin. Haji ya itu, ok. Tak tahu, sama ada kita tukar-tukar, kita tahu lah, kita tahu lah, kita dia pasal cuba kawal. Tapi saya rasa dia akan on tu, Haji ya. Join. Oh ya, Puan Kamila. Boleh Puan Kamila itu tengok. Kalau larat, okey. Okey. Football, sila. Okey. Sebelah lagi cantiklah Haji. 20 hari pun boleh. Okey. Okey. Ya, Puan Kamila. Kan Puan Kamila kan, sebab kita pun ada family Puan Kamila kan, tak, ikutlah masing-masing je. Kalau lapang boleh je. Asas sebab Haji dah ada asas ni. Haji nak join apa lagi? Puan Kamila. Betul, sebab baca kita Puan Kamila, dia nak kena lagi kuat. Dia nak pakai kena dapat banyak baru boleh ke situ. Banyak kena dapat. Okey. Tuan-tuan, saya sambung lagi. Tuan-tuan cuba lihat, saya sambung. Saya sambung sebentar ya, tuan cuba lihat. Baik. Sambung sedikit aja kita punya fokus. Baik. Tuan-tuan nampak ada Ina. Biasa kalau Ina kena cari apa tuan-tuannya? Ina kena cari isim Ina. Ya, cari isim Ina, cari khabar Ina ya, macam biasa. Cari isim Ina, cari khabar Ina, cari khabar Ina, cari khabar Ina. Cari khabar Ina kerana tuan-tuan kena maklum ni, di sini dia sebenarnya ya, jumpa Ina dengan adik-beradik dia aje, kerana Ina kita maklum ada adik-beradik. Dan tuan-tuan akan nampak ya, cari isim Ina, cari khabar Ina. Ada formula tak untuk kita dapat dua-dua komponen tuan-tuan? A, A, U, cantik. A, U, baik. A, U. Ya. Isim Ina hujung kena A ya. Khabar Ina hujung kena U. Biasakan saya tuan-tuan, Ina, isim Ina, dia mesti sebelah Ina. Isim Ina mesti sebelah Ina. Khabar Ina cerita kepada isim Ina. Khabar Ina mesti sebelah isim Ina. Khabar Ina mesti sebelah isim Ina. Ina, isim Ina, khabar Ina. Dia mesti rapat-rapat. Jadi dia mesti rapat-rapat. Baik. Lagi tuan-tuan akan nampak itu yang dapat kita tekankan. Tuan-tuan cuba keluarkan pada saya agak-agak. Mana dia punya isim Ina? Isim Ina, dia mesti rapat-rapat dengan Ina. Ha? Ha'ulai, ha'ulai, ha'ulai. Sepatutnya tuan-tuan, sepatutnya ha'ula'a, betul tak? Ujung baris A, atas. Sebab ha'ula'i, mereka-mereka ini orang-orang kafir. Ujungnya baris atas, sepatutnya ha'ula'a. Sebab isim Ina, A, ujung baris atas. Tapi sebab kenapa dia baris bawah, tuan-tuan? Tetap dia baris bawah. Sebab tuan-tuan akan nampak ya, isim isyarah sampai bila-bila mabniya ke? Kebal. Kebal kat mana? Pangkal tengah hujung. Hujung tuan-tuan, iaitu pada baris huruf Hamzah ni, ha'ula'i tetap dengan baris bawahnya jar, majur ataupun kasrah. Khabar Ina sekejap. Haji, khabar Ina sekejap. Baik. Kenapa? Sebab ada kena-mana dengan yuhibuna. Yuhibuna, fi'il. Boleh tak buka biru muda ni? Bagaimana kita ulang ringkas je. Tuan-tuan kalau dapat, dia sebab tak menghafal. Tuan-tuan dapat kesan dia, dapat ingat sebab kita mengulang. Ya, mengulang pun dengan begitu kerap. Itu penting.
yang khabar inna sebentar kerana ada kena-kena poinnya dengan yuhibuna al-ajilah. Yuhibuna tak sampai okey kalau kalau yuhibuna nak bincanglah macam biasa aja sebab dia fi'il. Tuan-tuan dengan fi'il madi ke mudhari ke ammar aja kena cari apa yang dia punya pasang yang mesti ada. Fa'il. Baik, fa'il. Pelaku, tuan-tuan pelaku yang Arab menyebut fa'il nombor 7 betul tak? Dua cara iaitu pertama apa? Isim, hujungnya apa? Aira baris depan marfu kalau buang dalam lambu hu? Wa atau hi? Hiya. Kedua apa cara dia? Diwai. Ya apa-apa bomir yang tersembunyi. Sekarang tak tahu sekarang siapa yang fa'il, jadi pelaku yang melakukan perbuatan menyukai ini. Kita pun dah maklum dah, dah jelas dengan terjemahan. Tapi tuan-tuan guna cara pertama isim marfu ke, cari isim marfu ke, ujung baris depan ke ataupun DYT. Kenapa tak guna isim marfu puan? Sebab bomir lam yuhibuna huwa ke? Hiya ke? Bila bukan tuan-tuan tak guna cara pertama, kita gunakan cara ke? Cara kedua iaitu DYT tuan-tuan apa bahan tersembunyinya? Hum. Ma ma'na hum? Mereka laki saja ke? Laki dan perempuan, rijal wa nisa, mudhakar wa mu'an, mu'annas dalam kalangan orang-orang kah? Kafir yang merupakan fa'il pelaku untuk perbuatan menyukai puan, mencintai yuhibbuna. Habis satu poin. Fa'il dah cari, fa'il dah cari pelaku. Mencintai, dia tergantung Abang Fadil ni, dia mencintai apa. Maka nampak, mencintai apa, menyukai apa, tuan-tuan pun dah maklum ni, mencintai apa, menyukai apa, kita boleh tahu. Dengan kita cari itu melibatkan tuan-tuan maf'ul, maf'ul bi, biru muda A, tetapi nombor se, nombor 10, tuannya nombor 10. Saya ulang, nombor 10 tuan-tuannya. Okey, biru muda A, nombor 10. Nak mencari maf'ul bi, tuan-tuan nombor 10, cara pertama apa? Ya, cara pertama cari isim man, ya cari isim mansub, am masuk mansub, ya hujung baris atas. Kedua apa cara dia? Apa-apa dhamir di yang melekat mutasil ke munfasil? Mutasil dengan fe, dengan fe. Tuan-tuan dah tahu sekarang kita guna salah satu betul tak? Betul tak tuan-tuan keluarkan pada saya man dalam kita punya ayat haji, perkataan yang jawapan kepada maf'ul bi. Perkataan yang menjadi mereka ni menyukai apa, itu melibatkan MB. Mana jawapan MB-nya? Which word? Haji, ayat kalimah. Al-ajilah ta ke tu ke ti? Kenapa kena ta? Sebab dia isim jadi maf'ul. Jadi maf'ul. Maf'ul ni tuan-tuan hujung sampai bila-bila kena baris A. Atas Arab menyebut nasab, mansub ataupun fathah pun yang ini. Maksudnya tuan-tuan akan nampak kita sebenarnya pun al-ajilah guna cara pertama betul tak? Isim mansub tuan-tuan ni iaitu perkataan al-ajilah ya. Aywah al-ajilah ya. Okey, al-ajilah. Okey, al-ajilah. Dan isim ni ada alif lam hujung baris A atas mansub. Baik. Kesihatan tuan-tuan kan haji? Cukup tak tuan-tuan cari komponen abang yang kena dengan fi'il dia? Yuhibbuna fi'il mencintai, fa'il siapa yang mencintai, mereka orang-orang kafir mencintai akan dunia ya, al-ajilah. Dah habis ke tuan-tuan cari dia punya komponen tu yang mesti ada dengan fi'il? Habislah je puannya sebab ada fi'il mencintai, yuhibbuna, ada fa'il, ada maf, ada maf'ulbi. Bila lengkap tuan-tuan dengar, bila ada fi'il, fa'il, maf'ulbi macam tu sebenarnya mungkin tak akan nampak. Yuhibbuna ya, yuhibbuna sapa al-ajilah, yuhibbuna sapa al-ajilah, dalam apa yuhibbuna sapa al-ajilah ini pun sebenarnya melibatkan ayat sebenarnya haji, ayat. Okey, saya tulis ayat yuhibbuna sapa al-ajilah ayat. Sebab kenapa ada fa, ada fa, ada maf'ul, maf'ul bi. Ayat adalah sebab apa tuan-tuan? Ayat jumlahnya jumlah. Tuan-tuan cuba lihat inna haula, ini jangan lihat puan. Daripada yuhibbuna sapa al-ajilah ini yang kalau tuan-tuan nampak ya, kalau diminta bina ayat aja kita tulis puan. Yuhibbuna al-ajilah. Tulis dua perkataan tu je puan ya, yuhibbuna dengan al-ajilah. Yuhibbuna al-ajilah. Dah lengkap. Sebab ada fa'il, ada fa'il, ada maf'ul bi. Markah penuh dah haji. Meskipun puan buat yuhibbuna sapa al-ajilah aje. Itu ayat. Ayat tuan-tuan mula dengan yuhibbuna, mula dengan fa'il. Arab menyebut jumlah fi'liyah. Okey, jumlah fi'liyah. Maka tuan-tuan sekarang khabar inna, saya tanya tuan-tuannya, okey khabar inna boleh tak dibentuk satu perkataan haji? Boleh. Ya, satu. Boleh tak dibentuk ayat? Boleh. Tuan-tuan boleh tak tentukan pada saya
khabar ina, apa cerita, apa khabar kepada mereka orang-orang kafir ini Haji? Apa cerita dia? Cerita mesti khabar lah. Cerita kepada isim ina puannya, haula, mana dia pun cerita. Keluarkan pada saya. Yuhibbunala ajilaji. Yang penuh tu betul tak Haji? Oh, ustaz cerita khabar kepada mereka-mereka ini. Yuhibbunala ajilata. Mereka ini mencintainya ataupun menyukai dunia, kehidupan dunia. Lupa nak tambah puannya. Tadi tuan-tuan maklum, anajilah tuan-tuan maflumbi, betul tak? Ujung baris atas, fa'il biasa ada oleh, maflumbi biasa ada, fa'il biasa ada tambahan melih oleh, oleh Muhammad, oleh Rasul. Maflumbi kena tambahkan Melayu, ah? Akan, aywa. Okey. Tuan-tuan, saya tandakannya, tuan-tuan akan nampak di sini ya, sekejap. Yang ini saya padam, Haji, tak mengapa. Okey, terima kasih Haji Murad. Saya buatkan ni tuan-tuan, yuhibun al-ajilah. Yuhibun al-ajilah ya, tuan-tuan akan nampak yuhibun al-ajilah adalah khabar in, khabar inna ya. Bermaksud tuan-tuan, dia punya khabar inna bentuk jumlah fi'li, jumlah fi'liyah puannya. Ustaz, tadi kita dah tahulah yang A tak nampak Haji sebab haula mabni kebal. Yang khabar inna yang biasa uu kenapa tak nampak? Sebab kalau akan nampak khabar inna ni sekarang dia bentuk a, khabar inna sekarang dia bentuk a, dia bentuk ayat ni. Khabar inna tak nampak dia punya uu ujung baris depan sebab khabar inna ni bentuk ayat. Yuhibbunal ajilah ayat ada fi'il, ada fa'il lagi, ada maf'ul bi. Khabar inna yang uu tak akan nampak, percaya cakap saya, kalau UA semua puannya AU, itu kalau tuan-tuan nampak dia bentuk satu perkataan ya? Satu perkataan Haji. Mufrad Haji, single word, single word, mufrad. Baru AU, UA semua tu kalau dia bentuk single word, kalimah wahidah, lafzan wahid. Yang ni pakai, sebab dia pakai ayat, kita pakai formula nombor 19 lah. 19 Haji ya, okey cantik, betul? Nombor 19, puannya? Ya betul, dia nombor 19 saja. Kenapa Haji Salam di situ? Khabar boleh dalam bentuk, tak tahu cuba ya, khabar boleh dalam bentuk isim mar. Okey, isim marfu, jumlah fi, jumlah fi'liyah ataupun jumlah is, ataupun syibih jum, ataupun syibih jumlah. Sekarang tuan-tuan, kita punya khabar inna, kita punya khabar inna di rumah dia nombor 19. Di rumah dia nombor 19, bentuk khabarnya jumlah fi, jumlah fi'liyah. Khalas, saja habis. Kalau Latifah nak tanya boleh. Dia itu saya la ta'liqa fiyah. Saya pun tak ada komen untuk Tuan Latifah. Tapi boleh Tuan Latifah kan, sebab dia tadi ikut sangat jam tu tak? Kita boleh faham. Betul Haji Rusi, kerana dia Haji Murad ni, kerana Haji akan nampak dia formula tu dia bermacam. Haji lebih kepada teknik nak kita faham lah. Saya kan masa belajar puan, tak pernah dengar di MDI Haji kan nampak tak ada. Tak ada. Dia Haji akan nampak dia sebenarnya dia nak mempermudah. Saya itulah, selama saya join akademi ni, dia abang sebab kita dah pernah belajar Haji, dia makin menguatkan kita punya kefahaman yang ada. Puan itu yang penting dia. Baik. Saya sambung lagi tuan-tuan ya. Tuan-tuan cuba lihat. Ya, inna, isim inna, khabar inna dah habis cari betul tak Haji? Fa'il ya, yuhibuna, fa'il pun dah cari abang, maflubi pun juga kita dah sempurnakan. Tuan-tuan akan nampak ya, ada yadharuna di sini, sama juga ya, yadharuna, tuan-tuan akan nampak fa'il mudhari' betul tak? Tetap tuan-tuan cari dia punya fa'il ya, fa'il tuan-tuan akan nampak ya, kita sekarang nak tahu tuan-tuan, mereka ni meninggalkan apa, siapa yang meninggalkan tuan-tuan akan nampak ya, fa'il ya, pelaku, fa'il pelaku, untuk perbuatan yadharuna meninggalkan Haji, kita nak cuba cam juga. Macam biasa tuan-tuan, kita nak tahu fa'il sekarang pelaku untuk perbuatan meninggalkan taroka, itu kita guna isim marfu ke ataupun DYT bang ya? Nak tahu sekarang fa'il pelaku untuk perbuatan meninggalkan puan yadharuna, tetap DY, bukan isim marfu nombor satu sebab bukan hu, bukan hi, hi adalah maji, itu basic. Saya nak ajarkan nampak sekolah, apa sekolah semua, sekolah ataupun DIPT, dia tak ada memberikan penekanan dengan begitu. Ya, mereka tuan-tuan kenapa kalau diminta mencari fa'il namanya pelaku, mereka lost fa'il. Kadang-kadang fa'il pun tak tahu apa maksud fa'il. Belajar daripada form 1 sampai form 5 bahasa Arab Al-Arabiyah, tapi bila sampai saja bahasa Arab ji 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 ilal akhir Haji, gagal dia punya grade. Ji
Jadi itu yang masalah. Kenapa? Sebab mendengar bahasa Arab, hafal dan begitu membosankan. Dia tak kena cara itu yang bosan. Dia tak faham itu yang bosan, abang. Dia tak faham itu yang bosan. Kalau dia faham, dia tak bosan. Kalau dia tahu teknik, dia tak bosan. Okey, itu diagram. Tuan-tuan, kalau tak, lagi tak nak bosan, tengok diagram. Okey. Dah dapat ya, kita perlu berwaiti kata apa bagian tersebut dalam Yadaruna. Hum ya, hum. Okey, baik. Hum, tuan-tuan, tetap me, ya, tetap mereka. Ya, mereka lelaki dan perempuan, orang-orang kah? Ya, orang-orang kafir, orang-orang kafir. Orang-orang kafir, ya. Orang-orang kafir, baik. Biasalah cari fa'il lagi. Yadaruna meninggalkan, fa'il dah cari punya hum. Biasa apa kena cari lepas fa'il dan fa'il. Kata kerja dan pelaku puan. Maaf betul tak, mereka lagi meninggalkan, meninggalkan apa? Yadaruna, yadaruna, madha. Taroku, na taroku, madha. Meninggalkan apa? Itu atau akan nampak mesti melibatkan maf'ul. Maf'ul dia dua cara tuan-tuan, isim mansub ataupun DMD ataupun DNDF. Tuan-tuan boleh tak keluarkan pada saya sekarang, man dalam ayat haji maf'ul bi objek, apa yang ditinggalkan itu melibatkan maf'ul bi, betul tak? Man dalam ayat haji yang merupakan maf'ul bi sekarang objek untuk perbuatan yadharuna sekarang, mana? Tak akan nampak ya? Wara, wara'an haji yauma je akan nampak, dia ada pada ni haji? Okey. Tuan-tuan, mereka meninggalkan apa tuan-tuan? Mereka meninggalkan apa? Mereka meninggalkan yang akan akan belakang mereka, akan kesudahan mereka. Ya haji, akan pengakhiran mereka tu. Itu maksudnya. Tuan-tuan akan nampak haji, di sini saya ada satu kelas saya ganti, dia banyak, tuan-tuan akan nampak kitab Arab, dia banyak pendapat. Ya? Haji, ada yang kata dia maf'ul fi lah, ada yang kata ni maf'ul fi, ni maf'ul bi, ada yang kata ni melibatkan tamyiz lah, banyak. Cuma yang ini tuan-tuan akan nampak saya lebih kepada maf'ul bi, sebab yang ini dia tak ada pada, yang ini ada pada, kita sesuaikan dan haji dia lebih mudah faham dengan bentuk begitu. Baik, tuan-tuan akan nampak mereka, mereka meninggalkan apa tuan-tuan? Mereka meninggalkan belakang ataupun kesudahan pengakhiran mereka. Itu aja, mereka meninggalkan apa? Meninggalkan kesudahan mereka tu. Mereka tak mengindahkan. Jadi mereka meninggalkan tu aja, maksud mereka meninggalkan ya, kesudahan mereka ataupun pengakhiran mereka, maksud mereka tak mengindahkan pun mereka punya nasib nanti, untung nasib pada hari akhirat. Puan, itu maksudnya. Maka tuan-tuan akan nampak sekarang tuan-tuan, mana jadi maf'ul bi sekarang tuan-tuan? Maf'ul bi-nya sekarang adalah wara, ya, adalah wara, ya, adalah wara'a, ya, adalah wara'a ni, ya, adalah wara'a. Dia pun akan bila dia sebahagian. Okey, ini Puan Kamila. Sebentar je, ya. Okey, sebentar Puan Kamila. Ini Puan Kamila. Sebahagian. Kita nak kena, Puan Kamila kena lihat kalau perkataan tu Puan Kamila, ya, dia... Ya, kalau isim zaraf boleh mudhaf Puan Kamila, dia bukan mabni. Okey. Isim zaraf dia boleh mudhaf, Kamila, dia bukan mabni. Kalau yang tak mudhaf. Kalau yang dia tak boleh mudhaf, dia mabni. Ada, nanti kita bincang. Ada di situ. Okey, baik. Tuan-tuan sekarang apa objek aja? Apa objek ajakan apa untuk mereka meninggalkan apa tuan-tuan? Apa objek untuk fa'il mudhaf ila dharuna wara? Okey, wara'a. Kenapa? Sebab biasa tuan-tuan, kalau maf'ul bi biasanya isim hujungnya baris ah atas. Sebab kenapa puan, dia boleh wara'u wajib salam. Dia boleh wara'i, boleh. Udah kalau sebelumnya rojar, min wara'ihim, boleh. Puan, ini dia baris atas, tuan-tuan, wara'a ya. Isim zaraf zaman ataupun makan sebenarnya, makan. Dia baris atas, di hujung, sebab dia nak menjadi maf'ul. Maf'ul bi, puan ya, maf'ul bi. Hujung kena baris atas. Mansub. Meskipun tuan-tuan akan nampak je, pendapat dia bermacam-macam. Dia banyak. Sangat banyak. Baik. Tadi tuan-tuan akan nampak je, sebab tuan-tuan, yauman ada pada, ini mesti melibatkan maf'ul. Ya, maf'ul fi. Aywah. Maf'ul fi. Ya? Maf'ul fi.
Okey, maful fi. Baik. Tuan-tuan akan nampak ya. Okey, maful fi. Boleh tak buka sebentar puan ya? Buka kita punya kitab haji untuk kita lalukanlah dengan tenangnya. Tuan-tuan cuba lalukan sekejap. Tajuk puan maful fi. Nampakkan sebentar puan Atifah. Kerana haji kita kelas seminggu. Seminggu ialah seminggu. Seminggu sekali. Itu yang haji biar nampak. Maful fi. Maful fi, maful fi ni apa dia punya maksudnya? Maful fi tuan-tuan dia mesti isim zah. Dia mesti isim zaraf ya. Dia mesti bentuk isim zaraf. Okey. Dia mesti bentuk isim zaraf. Okey, dia mesti bentuk isim zaraf. Dan tuan-tuan akan nampak isim zaraf itu ya. Dia tak kira zaman, masa aja ataupun makan, tempat. Yang pasti confirm hujungnya kena baris A. Atas. Ada tambahan terjemahan fi ya. Muka surat 218 abang ya. Mi'atan wa samantash. Mi'atan wa samantash. Tuan-tuan cuba lihat ya. Mi'atan ni 200 wa samantash 18. Okey. Isim zaraf puan ya. Dia nombor 218. Tuan-tuan cuba lihat definisi situ, kita ulang ya. Bismillah maful fi. Tuan-tuan akan nampak maksudnya isim zaraf yang yang berbaris A atas. Kan kita ada minta tambahkan. Okey, puan semua ada tambah puannya. Dan ada lagi ya. Dan ada tambahan terjemahan fi. Dalam ataupun di dalam ataupun pada. Itu definisi penuh haji ya. Maful fi haji ya. Dia objek jugalah lebih kurang. Tapi dia lebih kepada isim zaraf. Tak kira puannya zaman kemakan. Hujung baris atas. Dan memerlukan ataupun tambah. Dan ada tambahan terjemahan haraf jar fi. Dalam ataupun di dalam ataupun pada. Haji ataupun pada. Tuan-tuan akan nampak ada pada di situ. Saya buatkan dia punya definisi pun bentuk diagram haji ya. Maful fi, isim zaraf, hujung baris atas tak kira zaman kemakan, ada fi. Kenapa dia tulis maful fi? Tuan tutupkan fi ni. Sebab bila maful fi kena ada tambahan terjemahan fi. Bila maful fi ada tambahan terjemahan fi. Biasanya dalam ataupun di dalam ataupun pada. Itu biasa. Ustaz, kalau maflum fi ada fi, kalau maflum bi ada bi lah. Itu cerita lain lah. Ini haji, ini yang mudah macam tu. Itu janganlah kita ingat macam tu pula puan. Dia ada terjemahan, dia tak sebut pada. Dia puan Latifah akan nampak dia tapi kadang-kadang tak ada. Cuma kita nak kena nampak puan Latifah. Kemungkinan besar puan Latifah akan nampak kalau isim zaraf tu puan ya. Jumpa kat pangkal ketengah isim zaraf puan ya. Tiba-tiba hujung baris atas haji, hujung baris atas. Hujung baris atas. Nasab mansub itu mesti melibatkan ada maful fi di situ. Mesti. Dia yeah, okey. Macam mana haji? Saya yang makan dengan zaman dia yang boleh letak. Okey. Okey, baik haji. Lain pada isim zarah makan zaman ni. Dia ajarkan nampak dia boleh berubah, dia boleh berubah. Cuma ajarkan nampak kalau isim, kalau haji jumpa isim zaraf tu haji hujungnya baris atas, dia mesti maful fi. Okey. Okey, ini haji nampak dia hujung baris atas tu betul tak? Tapi dia tak ada fi. Okey, tapi tak ada fi, dia tak ada fi. Pada dia lebih tuan-tuan kepada maful fi iaitu akan. Okey, akan. Baik. Tuan-tuan buka tajuk puannya last saja, tajuk tajuk kitab puannya tawabek, tajuk sifat mausuf. Cari empat yang sama. Abang, kerana bila sebut mausuf objek puannya yauman. Haji okey, yauman pada hari. Ya, itu jadi mausuf, sesuatu yang diberikan sifat. Apa tuan-tuan sifat bagi yauman hari itu? Saqilah, yang berat. Kena ada empat yang sama betul tak? Antara mausuf, yauman, objek, yauman, hari dan sifat. Dia thaqil, berat. Ada empat yang sama. Ulang ringkas muka surat 93. Yang ini saya padam boleh tak? Saya padam ya. Hari ini macam agak senang lah. Oh, sebab kita tak ada bincang Arab sangat puan. Dia lalu macam air lalu je. Dia puan sebab itulah haji. Ya, kalau nak bincang Arab puan ambil waktu. Betul. Abang kan nampak saya kalau boleh haji kelas memang saya nak bagi apa yang kita ada bagi bila. Kalau boleh semualah sebab ni semua amanatul ilm, semua amanah ilmu. Apa yang ada kita nak kongsi. Cuma 2 jam yang terhad tu kita perlu sesuaikan puan dengan keadaan lah.
kalau bincang semua tu memang tak boleh. Jadi sebagai inna pun ada dia punya penjelasan. Kenapa inna? Kenapa bukan inu ini? Kenapa haulai? Bukan haula'a, haula'u. Cuma tata dapat basic aja, umum dah dapat. Cuma bentuk jawapan dalam bentuk tulisan yang formal. Bentuk jawapan yang formal kita tak dapat. Kita lebih kepada lisan Puan Syafawi. Verbal je puannya, oh kenapa kebal, kebal, kebal. Ujung, ujung. Tapi okey jugalah, daripada kosong ada nampak juga. Daripada sifar ada juga dia punya persen kat situ. Baik, kita cuba buatkan lagi ya. Yauma thaqila. Tuan-tuan akan nampak ya. Yauma sekarang tuan-tuan jadi mau. Okey, saya tulis last ya. Jadi mausuf ya, mausuf. Mausuf tuan-tuan, mausuf. Mausuf. Maksud mausuf ya, objek ya, ataupun perkara yang disifati. Apa ya? Perkara yang diberikan sifat. Contoh yauman aja adalah perkara, yauman hari merupakan perkara yang diberikan sifat. Jadi yauman itu yang mausuf. Jadi tuan-tuan nampak takkan ini yang melibatkan si sifatnya, sifatlah. Okey, sifat untuk hari itu. Sifat untuk mausuf tu sifatnya berat. Kena ada empat yang sama, betul tak tuan-tuan? Ya, kena ada empat yang yang sama. Pertama apa? Ya, pertama alif lam ataupun tan tanwin. Itu yang tuan-tuan lihat ya, hujung masing, pangkal masing-masing tak ada alif lam, itu yang dua-dua hujung kena tan tanwin abang. Kedua apa kena sama tuan-tuan? Kedua apa yang kena sama? Dia punya baris hujung, baris hujung tuan-tuan cuba lihat, dua-dua masing-masing hujungnya baris A atas, iaitu istilah nasab ataupun Arab menyebut man mansub ataupun fathah. Sila tuan-tuan yang istilah biasa aja kita pegang, jangan lupa. Janganlah pula aja kalau marfu' baris atas, mansub baris bawah, itu nanti dia pening puan. Biar istilah kita pegang. Mufrad satu, muthanna dua, biasakan menyebut. Kita tak ada hafal je, kita menyebut. Itu kekuatan kita lah dalam kelas. Ketiga, tata apa yang kena sama antara mausul dengan sifat, antara yaumah je dengan thaqil. Aywa, Arab ni berjantina jantina apa? Al-jins. Aywa, dia punya gender puan, dia punya al-jins. Dia bukan al-jin, dia kalau al-jin, jin, syaitan tu, al-jin. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Ini ada jins. Dia macam arwah pelakon jins tu, jins sama tu, jins. Nampaknya jins, ini jins. Jins kan, jins. Ini jins. Puan, gender perkataan tu abang, ataupun gender word, isim tu. Haji nun, betul. Jin, nun, sin. Al-jin tuan-tuan, dua-dua tak akan nampak. Muzakkar ke mu'annas? Muzakkar ke mu'annas? Muzakkar dua-dua lelaki, muzakkar maskulin, sebab masing-masing tiada tamarbu. Tiada tamarbu. Tuan last tuan-tuan, tuan-tuan cuba lihat ya. Tuan-tuan cuba lihat last. Apa yang kena sama tuan-tuan ya? Antara dua-dua tu, dia punya bila? Arab dua bilangan apa Haji? Al-bilangan? Al? Al-adad. Haji, al-adad. Dal-dal. Abang, dia bukan al-adad. Ustaz yang ada Melayu, adat Melayu yang ini, adat Melayu, adat ni, adat. Adatun. Melayu haji adat, adat resam. Kebiasaan puan ni, kebiasaan haji adat ataupun kebiasaan itu. Adatun. Ada kelas, dia kata tak dipantau sikit, dia ambil yang ini. Dengan cepat dan dengan yakin ini. Saya tengokkan, ini dah bahaya. Saya suruh dia padam. Haji ni. Yang tata tambahkan yang ini. Nanti tuan-tuan masalah, saya lagi masalah. Belajar daripada mana ni? Nanti saya nanti yang kena haji ni. Usah okey, okay, baik. Sebelum apa-apa berlaku yang itu, tuan-tuan kena ni. Dia bukan ini. Ini adat haji, adat yang Melayu tu. Adat kebiasaan ini. Adat yang bilangan haji ni ya. Adadun, adat. Ya, air dal-dal haji, baru bilangan. Adadus sinina wal hisab. Bilangan pun tahun-tahun dan perkiraannya. Jadi biar tuan-tuan tambah nota, Melayu pun dapat, Arab pun dapat. Arab yang betul mazhab dia lah. Haji, bukan yang lain punya mazhab tulisan dia, mazhab tulisan tu. Nanti ada tambah tu pula, ada kelas dia dah kena yang itu. Berpenyakit. Dia yang itu, okey baik. Tuan-tuan dulu tuan-tuan akan nampak Aladun 22 melibatkan satu, iaitu muf. 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 Arab semua, tuan-tuan apa maksud mufrad ya? Satu ataupun singular ya? Satu. Baik, habis. Tuan-tuan ulang terjemahannya sebentar je akhir kita punya kelas, alhamdulillah. Ma makna inna? Sesungguhnya ma makna haula? Ya, mereka-mereka lelaki dan perempuan, orang-orang kah kafir, ini ke itu? Ini ke itu? Ini ma makna yuhibbuna?
mereka orang-orang kafir ini sedang atau akan mengintai ataupun menyukai apa tuan-tuan? Al-ajilata, akan kehidupan dunia. Baik. Wa dan yadharuna, mereka siapa lagi masih? Orang-orang kafir sedang atau akan tarokamu meninggalkan apa tuan-tuan? Wara'ahum, akan belakang mereka, yakni akan kesudahan mereka, akan pengakhiran mereka di hari akhirat nanti. Takkan nampak yauman faqila, pada waktu bila tuan-tuan? Pada hari yang berat, iaitu pada hari akhirat. Dua sifat yang tuan-tuan akan nampak aja, sifat utama orang-orang kafir. Poin pertama, mereka ini sangat menyintai dan sangat menyukai urusan dunia, yuhibbunal ajilah, dan sangat-sangat tidak mengindahkan nasib untuk nasib mereka pada hari akhirat. Mereka orang-orang kafir tidak sangat mengindahkan, sangat tidak mengindahkan kesudahan mereka nanti untuk nasib mereka pada hari akhirat. Kerana orang kafir, mereka tak percaya ada kehidupan selepas kematian. Itu orang kafir. Mereka tak percaya ada kehidupan selepas kematian. Mereka tak percaya kehidupan sebenar dunia ni. Orang-orang kafir aja. Akhirat tak ada. Orang kafir. Ada yang beriman, ada dua. Al-hayat, kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Akhirat yang lebih kekal puannya. Dunia ni sebenarnya, itu ada pendapat puannya, sebenarnya di dunia ni kita mati. Di akhirat nanti kita hidup je. Istilah sufinya aja. Di dunia ni sebenarnya kita masih mati sebenarnya. Di akhirat tu nanti kita hidup lagi. Sebab di akhirat hidupnya, dia tak ada mati. Dia terus. Tak akan nampak. Itu istilahnya abang. Istilah sufi ni lah. Baik. Alhamdulillah, habis. Minggu depan sama ayat ke-28. Untuk minggu ke-31 aja. Ataupun minggu ke-30 sebenarnya minggu hadapannya. Makan aja. Oh, maksudnya jamuan lah. Baik, itu apa-apa boleh kita bincang balik. Puan-puan, okey. Terima kasih tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, sebab masih lagi bersemangat datang kita punya kelas mingguan, kelas Bahasa Arab. Naktafi wa nantai ba'dal qadar. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruk wa atubu ilaik wal asr. Innal insana lafi khusr. Lilladzina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana aftah bainana wa baina qawmina bilhaq wa anta khairul fatihin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ma'as salamah. Syukran lakum.